Okay, good morning. Good morning, Mister. Good morning, Mister. Okay, ini masih 3:07, tapi memang ada. Mister, kemarin malam jam 8 malam, Mister. Oh iya, Mister sudah tidur jam 8. Kemarin Mister sudah tidur. Loh, Mister, kan Mister mintanya sampai jam 9. Iya, kan mama kalian ada orang tua kalian yang baru pulang setengah 9. Makanya Mister bolehkan kalau mau ngirim jam 9, ya. Mister itu biasa anda jam 8 gitu udah tidur. Ya. Oke. Mister sama kayak aku tidurnya jam 8. Ya, supaya lebih fit kalau kita tidur terlalu malam. Sekarang ini kan musim hujan ya, grade 4 ya. Di Surabaya ini hujan terus pulang dari Mandala, Mister selalu hampir setiap hari kehujanan karena pulang setengah 3 itu hujan. Kalau kita tidak istirahat yang cukup ya, ya itu nanti kalian bisa mudah sekali terkena penyakit ya, gampang sakit. Makanya Mister kemarin itu Mister namanya Jenny sama mamaku itu gara-gara kecapean, Mister. Nah, apalagi kecapean sudah pulang ya, capek terus tidurnya malam-malam terus ya untuk sesuatu yang tidak penting. Pusing, Mister. Boleh. Ya, untuk itu, Mister, untuk nidurin adikku soalnya bandel, Mister, nggak mau tidur. Oke, okay. Nah awal-awal kita akan awali dulu dengan berdoa. Ntar hari ini yang pimpin doa Tata. Tata hafal doa pagi. Mister, aku yang mimpin doa, Mister. Oh, Olivta, sebentar, kemarin siapa? Daniel ya? Dayu. Oh, Dayu. Oh ya, Mister, seharusnya Olive. Oh, Olive dulu. Oh iya, 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 ya. sorry, berarti Tata besok ya. Oke. Okay. Iya, oke. Okay. Sorry, Olive. Sekarang Olive dulu. Olive, hafal doa pagi? Hafal, Mister. Oke, okay, good job. Yuk, bentar kita dengarkan dulu doa pagi dari Olive. Yuk. Ya, semuanya fold your hand. Fold your hand. Close your eyes. Fold your hand. Close your eyes. Ya? Sudah? Nah, ayo Olive, silakan dipimpin teman-temannya. Before we start our lesson today, let's pray please. Dear God, thank you for your gift today. Help us to start this day with good attitude and plenty of gratitude. Guide and lead us to start our activities. Help us to focus our heart and mind to what we are about to learn. Thank you, God. Amen. Thank you, Olive. Nah, sekarang yuk kita stand up semuanya. Stand up, stand up. Yuk berdiri yang baik. Ayo stand up ta. Jenny, Rachel, Pio. Stand up, stand up. Stand up. I said stand up. Five. Five. Kaysen mana, Kaysen? Oke. Okay. Cerana bro, hari ini nggak masuk lagi ya? Iya, kalau memang nggak masuk ya mungkin masih sakit karena dari kemarin itu mamanya bilang masih nggak enak badan. Jadi ya gimana lagi namanya orang sakit ya memang. Arvin, mana Arvin? Iya, apalagi hari-hari pertama. Arvin, bentar ya, bentar, sebentar. Angeline, camnya. Angeline, camnya. Oke, sudah dinyalakan. Ayo, sekarang kita semuanya dengarkan dulu lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Olive. Bentar ya. Ayo, Olive. Olive mendekat ke mikrofon ya, nggak apa-apa. Olive nggak berdiri, kalau misalnya susah, hanya Olive. Karena Olive yang mimpin nyanyi, mendekat ke mikrofon supaya suaranya jelas. Yang lain stand up. Ayo, Olive. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku,
Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yuk, stand up. Yuk, sit down please. Back to your seats and sit nicely. Ya. Bentar. Duduk kembali, duduk yang baik. Oke, mencongaknya sudah Mister terima yang kemarin ngirim-ngirim ya sudah. Nah, tapi Mister sudah beberapa anak sudah Mister bilangi ya. Kalau ngirim mencongak ya pakai penggaris. Enggak pakai penggaris ya, enggak Mister cek. Kelihatan, enggak pakai penggaris itu kelihatan. Bikin garis itu mencong-mencong biar tidak ada nilai bagi kalian yang mencongaknya tidak pakai penggaris ya, enggak mau. Mencong-mencong enggak mau. Oke. Bentar. Mister PR-nya ada yang chat PR. Oh, PR matematika buat besok ya. Hari ini tidak ada matematika ya. Hari ini tidak ada matematika. Minggu ini minggu terakhir grade 4, minggu terakhir sebelum kuis. Sekarang kita harus banyak ngebut untuk kejar LKS-nya. Karena LKS adalah bahan kuis ya, terutama LKS Bahasa Indonesia. Jadi pagi ini Mister akan minta kalian ambil LKS Bahasa Indonesia, take out your Indonesian LKS ya. Ambil LKS Bahasa Indonesia. Bentar ya. Kita akan ngerjakan LKS aja. Kemarin terakhir Mister terangkan sampai apa bahasa Indonesia? Apa? Woi Mister, Mister suruh bikin puisi. Ya, suruh bikin puisi halaman 4. Ya, serta ada PR ya memang halaman 4 itu ya. Nanti kan dikumpulkan minggu ini ya. Bentar. Sekarang kita ngerjakan LKS dulu ya. Mulai buka halaman pilihan ganda itu halaman 5. Buka halaman 5 semuanya. Buka LKS Bahasa Indonesia halaman 5. LILIMA 5. Mister tunggu. Yang masih belum ada LKS-nya Mister tunggu. Cepat. Nah, lama-lama juga tapi. Ada yang chat, Mister hari ini ada science. Ya nanti ya, science sabar. Halaman berapa, Mister? Halaman 5. Buka dulu LKS Bahasa Indonesia halaman 5. Nih, pilihan ganda. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Kita akan bahas sama-sama. Ya, kita akan bahas sama-sama. Nanti Mister panggil satu-satu. Ya, Mister panggil satu-satu acak. Ya, Mister panggil acak nanti ya. Kalian baca, kalian nanti baca soalnya aja ya. Terus nanti kalian tentukan jawabannya apa. Oke. Oh, ini Anabel sudah masuk. Halo Anabel, sudah sehat? Sudah, Mister. Good to see you again ya. Oke, yang lainnya jaga kesehatan terus ya. Oke. Jangan lupa 3M ya, jaga kesehatan, bukan min median modus kalau ini ya. 3M-nya ya. Bukan min median modus. Cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Nah, sekarang yang penting itu harus menjaga imun kita. Jangan sampai sakit. Oke, sudah dibuka yang lainnya halaman 5 LKS-nya. Halo, halo. Mister.
Oke. Kita akan bahas sama-sama. Camp-nya dihidupkan. Ya. Untuk semuanya camp-nya dihidupkan. Jangan suka matikan camp. Mas suka matikan camp enggak dapat star. Biar. Enggak akan dapat star. Mister tiap minggu akan bagi-bagi star. Ya. Lumayan toh kamu kumpulkan masuk-masuk di sekolah kamu sudah tinggal nuker, ya. Kita mulai nomor satu, Mister mulai dari Arvin. Mana Arvin? Vin? Vin? Iya, Mister. Coba Vin, baca itu Vin. Tema puisinya apa Vin? Kira-kira Vin. Yang lain perhatikan. Perhatikan. A, Mister. Apa? Yang apa? A. A. Apa A itu? Persahabatan. Oke, good job. Lanjut, Mister coba nomor 2. Nomor 2, Mister ke... Bentar ya. Wait, siapa ya? Habis Arvin ya. Brian, mana Brian? Ya. Baik, menurutmu kalau kamu membaca puisi itu, suasana yang ada di puisi itu apa coba? Semangat deh. Iya, kenapa kok semangat? Menurutmu kenapa kok semangat? Karena dia kan untuk mengajak kita buat bersahabat, bukan permusuhan. Mister, tolong baca chat saya. Bentar, sebentar. Terus, Bray? Buka. Apa? Apa? Buka apa? Kenapa kok semangat? Kenapa kok semangat? Kata apa yang membuat kamu bisa? Oh, ini pasti semangat, Mister. Yang mana? Yang Yang wahai sahabat, yang untuk selamanya, yang kita percaya, yang ini, yang mana menurutmu, Bray? Sabarkan arah, jangan pernah lelah. Iya, jangan pernah lelah. Kalau orang bilang jangan pernah lelah, berarti kita harus semangat. Oh, semangat, oke ya. Oke, nomor 2 yang A. Dilihat ya. Ya, dilihat. Satu nih misalnya di sini, satu A, ya. 2 A juga. Lanjut nomor 3. Nomor 3. Coba Mister tanya ke bentar. Nomor 3 lulu kepanjangan. Nomor 3 habis Brian Mister minta Chelsea. Mister. Apa? Itu nomor 3 ada salah. Kita lihat aja bentar Chelsea. Kau binatang. Iya, enggak apa-apa. Chelsea. Mister ke Chelsea. Chelsea. Mana Chelsea? Halo? Ya. Ya, Chelsea coba yang lain juga baca puisinya. Chelsea juga baca puisinya. Kira-kira kalau kamu mau menulis judulnya ini kira-kira apa Chelsea? Bintang. Bintang? Coba Chelsea baca puisinya. Engkau bintang, bintang malam. Oh, masa ini bintang? Apa ini bacanya? Binatang tapi binatang. Kayak udah baca binatang. Enggak ada yang salah ketik itu, enggak ada yang salah ketik. Coba baca. Coba baca. Engkau binatang malam. Engkau binatang malam. Sinar terang Pak bintang. Berkelap-kelip di antara rerumputan. Ingin ku menangkapmu. Namun kau kan tersiksa bersamaku. Hidupmu memang di alam bebas. Bermain-main di hamparan luas. Nah, itu bercerita tentang apa sih? Tentang apa? Ceritanya tentang apa, Chelsea? Ada binatang. Binatangnya malam. Berarti binatangnya ini keluarnya pas malam-malam. Ya? Terus binatangnya itu berkelip-kelip. Apa binatang yang berkelip-kelip? Apa binatang yang berkelip-kelip? Kunang-kunang. Iya, kunang-kunang.
ya. Kalian harus teliti, ya, harus teliti. Mister itu bintang, bukan namanya juga binatang, ya. Cari aja pilihan yang binatang. Oh, ya ini cuman kunang-kunang. Oke. Nanti ya. Lanjut nomor 4 sekarang. 3 yang D, sorry. 4 habis Chelsea, Mister minta Daniel. 4 Daniel. Nomor 4. Apa? Nomor 4. 4. Ayo. Persiapan nomor 5 bentar Daniel. Nomor 5 persiapan Olive. Nomor 6 persiapan Evelyn. Ya. Oke, lanjut Daniel. Sombong. Sombong. Kenapa kok sombong? Sombong itu apa? Biasanya kalau ungkapannya ya, Mister. Sombong itu ungkapannya kayak besar kepala. Iya, tinggi hati. Kan di sini rendah hati. Berarti rendah lawannya tinggi. Nah, tinggi hati jawabannya sombong. Good job, Daniel. Nomor 5, ayo Olive. Persiapan nomor 7, Kalista. Olive. Nomor 5. Di bawah ini adalah ekspresi wajah yang digunakan dalam membaca puisi kecuali C, berlari. Berlari, ya. Mana ada ekspresi berlari? Masa baca puisi sambil lari-lari? Mau puisi apa mau main sepak bola? Ya, lari-lari. Lanjut. 6, Evelyn. Sang surya selalu menampakkan diri dari arah timur. Sang surya itu apa, Evelyn? Matahari. Iya, kasih keterangan grade 4. Sang surya itu artinya matahari, nanti bingung. Bukan surya anak kelas 5, ya. Bukan, ada. Oh, surya, Mister, kok surya anak kelas 5? Bukan, ya. Sang surya itu artinya matahari. Menampakkan diri itu apa artinya? Menunjukkan diri. Menunjukkan diri? Oh, matahari apa artinya? Menampakkan diri ini apa artinya? Matahari yang? Muncul. Muncul, kalau matahari, masa muncul bahasanya? Apa matahari itu kalau muncul? Terbit. Terbit, betul. Terbit. Menampakkan diri terbit. Tahu terbit? Matahari keluar itu lo pagi-pagi itu lo, ya. Lanjut nomor 7 Kalista, nomor 8 sebentar persiapan. 8 Vio, 9 Giovanno. Ya. Mister lanjut lagi ke nomor 7 mana 7? Ayo Kalista 7. Yes, Mister. Apa? Apa Kalista? Apa-apa. 7 apa? Apa Kalista nomor 7? Puisi di atas bercerita tentang. Baca Kalista puisinya Kalista, biar bisa paham. Baca. Suatu hari aku bermimpi bertemu dengannya yang tersenyum di sana. Ia berpesan kepadaku untuk memperjuangkan mimpi. Jangan cepat menyerah ataupun merasa jengah. Lalu ia pergi. Terima kasih, Bunda. Oke. Puisi di atas ya, berceritanya tentang apa? Cerita tentang apa? Supaya kita apa? Jangan menyerah. Yes, good job. Nomor 7 yang bebek. Nomor 8, Vio. Di mana mereka bertemu? Di dalam mimpi. Good job. 9, Giovanno. C. Yes. Kok tak, kenapa kok C? Soalnya tadi ada kata-kata bunda. Oke, good job. Nomor 10. Bentar. Nomor 10, 11, 12. Ya, bentar. 10, 11, 12.
10 Gali, 11 Jacqueline, 12 Jenny. Ya. Kita ke nomor 10 dulu, Gali. Gali nomor 10. Beb memperjuangkan mimpi. Pinter, good job. Nomor 10 Bebek memperjuangkan mimpi. 11 tadi Jacqueline. Mana Jack? Halo? Iya. Ya. Apa Jack 11 Jack? Itu suaranya putus-putus, Mister. Oh ya, sinyalnya. Jacqueline nomor 11. Ia membanting tulang. Apa banting tulang? Bekerja keras. Good job. Banting tulang adalah bekerja keras. 12 Mister ke... Tadi siapa 12? Jennifer. Jenny, Jenny. Ya? Jenny. Ya. Surya, Wisnu, Rama, dan Lintang. Tergabung dalam regu piket hari Rabu. Wisnu selalu datang terlambat ke sekolah. Sehingga jarang melaksanakan piket pagi. Saat teman-temannya sibuk membersihkan kelas, Wisnu juga tidak mau membantu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, ungkapan untuk menunjukkan sifat Wisnu adalah A. Berat tangan, ya, good job. B. Ringan tangan, oh, C. Angkat coba. Tangan, D. Cuci tangan, jawabannya... C. Jawabannya angkat tangan. Berat tangan ya, berat tangan. Tadi Mister Kira, you membacakan jawabannya A, berat tangan. Ternyata malah membacakan semuanya. Ya, berat tangan artinya great for, tulisi ditambahi di sampingnya. Tidak mau membantu. Tulis di sampingnya, berat tangan artinya tidak mau membantu. Tidak mau bantu. Star, kalau ringan tangan kebalikannya berarti dia mau dan suka membantu. Iya, bukan hanya mau tapi dia suka membantu. Bukan cuma mau, dia tuh suka membantu. Ya. Kalau berat tangan enggak mau, udah enggak suka, enggak mau lagi wes. Ya, ya. Contohnya, kamu ngelihat mamamu lagi, ya, ngelihat mamamu lagi bersih-bersih rumah, tak bantu itu namanya ringan tangan ya. Tapi kalau kamu lihat mamamu bersih-bersih rumah tetap aja HP yang terus, itu namanya bilang bos. Nah, ya. Enggak baik orang yang suka berat. Angkat tangan, kemarin pernah sudah Mister. Oh, begitu. Kenapa angkat tangan? Tidak bertanggung jawab. Menyerah. Menyerah. Cuci tangan. Melempar handuk. Cuci tangan. Tidak mau ikut campur. Tidak mau ikut campur. Star, Abno Rikil lo selalu kok. Masa? Kok pakai bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia? Lagi ngasih tahu malah. Ya. Abno ngomong, ini dirobos gitu. Ya, sudah Abno ya. Yang lain sudah. Ya. Nah, tadi Mister tanyanya angkat tangan. Jadi bukan... apa tidak bertanggung jawab ya, ditulis great for, tulis di sampingnya, tulis Haryat finish. 12 yang apa Mister? 12 yang A, ayam. Habis ini 13 14 15. 13 Juanita, 14 Leonel, 15 Aileen ya. Habis ini Juanita 13, 14 Leonel, 15 Aileen, 16 Michael, persiapan. Nanti tinggal Mister panggil. Tulis yang lainnya ini. Mister, lihat di chatnya Angelin minta juga jawab gini. Nanti Angelin dapat gilirannya ya. Mister acak random habis ini pasti nanti dapat gilirannya. Sabar, semua dapat ya. Sudah? Lama, sudah ya? Sudah. Mister lanjut 13. Tadi siapa 13? Juanita ya? Iya, Mister. Juanita? Halo?
Iya, Mister. Oke, Juanita 13. Ayo dibaca dulu, Juanita. Sungguh kasihan nasib Pak Arman. Dia dipecat dari perusahaannya. Penyebabnya adalah dia dituduh menggelapkan sejumlah uang perusahaan. Padahal Pak Arman tidak melakukannya. Ada orang lain yang melakukannya. Tetapi dia yang menjadi korban. Oke, terima kasih Juanita. Nah, Juanita, Mister tanya. Juanita tahu enggak artinya menggelapkan sejumlah uang? Tidak, Mister. Tidak. Oke, ada yang tahu artinya menggelapkan sejumlah uang? Mengambil. Mengambil? Mencuri. Mencuri, betul. Arti ya, menggelapkan it means mencuri ya. Jadi seperti korupsi, ya. Seperti korupsi, ya. Nah, Juanita, stop. Ini giliran Juanita nanti yang menjawab ya. Nah, menggelapkan, kamu tulis di bawahnya ini tuh artinya mencuri, bukan uangnya itu dicat hitam ya. Oh, ada uang 100.000, ini uang 100.000 misalnya gini ya. Menggelapkan, sama orangnya dipilok hitam, uangnya dihitam-hitamin, bukan ya. Ya enggak laku nanti uangnya kalau misalnya apa namanya di item-itemin ya. Enggak laku. Daripada di item-itemin mending dikasihkan Mister aja ya. Oke, Juanita. Menurut Juanita, Pak Arman ini ya sesuai dengan ungkapan yang apa? Juanita. Pak Arman itu dituduh mencuri uang padahal dia bukan pencuri uangnya. Pak Arman dituduh mencuri uang, padahal dia bukan pencuri uangnya. Apa Juanita? Kambing hitam. Yes, kambing hitam ya. Ingat, kalian jangan terkecoh. Terkecoh apa, Mister? Terkecoh sama mencuri ini. Oh, mencuri. Kalau mencuri itu pasti panjang tangan. Tapi Pak Arman ini bukan pencurinya. Coba dibaca lagi. Pak Arman bukan pencurinya. Lihat, ada orang lain yang melakukannya, berarti bukan dia pencurinya. Kalau Pak Arman pencurinya, Pak Arman panjang tangan, tapi dia bukan pencurinya. Maka jawabannya adalah yang C, cicak ya. 13 yang C. Oke, good job Juanita. Lanjut 14. Tadi siapa 14? Aku. Oke, Leonel, baca dulu. Muhammad Umar Fangit anak orang kaya. Fakih ini Q. Ya lanjutkan. Ia rajin ibadah dan pandai. Tak heran kalau dia selalu menjadi juara kelas. Namun demikian dia tidak pernah pilih-pilih teman dan tidak sombong. Temannya sangat menyayanginya. Ungkapan yang sesuai dengan sikap Umar Fangit dalam cerita ilustrasi yaitu rendah hati. Yes, good job, rendah hati ya, rendah hati. Tadi sudah Mister tulis apa, ringan tangan sudah tahu ya. Terus berbesar hati tahu. Artinya? Tahu besar hati? Sombong. Oh, bukan sombong. Besar kepala sombong. Kalau besar hati bukan sombong. Besar hati artinya lapang dada. You know lapang dada? Lapar. Ya, lapang dada itu menerima keputusan, menerima ya. Tidak bukan lapan, sorry ini lapan pakai D, lapang dada. Memikat hati, tahu memikat hati? Tahu memikat hati? Menarik. Iya, memikat hati menarik ya. Ada yang lain? Ada yang tahu artinya memikat hati? Kata memikat hati? Belum pernah dengar? Oke, ini juga ungkapan ya.
Memikat hati artinya membuat ya, orang lain suka. Kan bukan merayu Lois ya. Dia membuat orang lain suka. Contoh kalimatnya gini ya. Misalnya ada contoh ya. Anton memikat hati Mem dan Mister di sekolah karena prestasinya. Berarti Anton membuat guru-guru di sekolahnya jadi suka. Nah, gitu artinya memikat hati ya. 15 habis ini 14 tadi C. Ya, 15. 15 tadi siapa? Aku, Mister. Oke. Aileen. Baca, Lin. Sejak usahanya bangkrut, Pak Tono suka melamun. Bahkan ia sering tersenyum sendiri. Oleh istrinya, Pak Tono dibawa ke... Itu dibawa ke mana, Mister? Aku nggak bisa bacanya, baca. Bacanya psikiater, P-nya nggak dibaca. Psikiater, P-nya nggak dibaca. Ke psikiater. Psikiater menyarankan agar Pak Tono selalu diajak bicara dan dihibur. Ungkapan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa Pak Tono apa kira-kira? Orang yang suka senyum-senyum sendiri? Kira-kira kurang, di logika aja. Kurang beres ya, Mister. Kurang beres. Oh, kurang beres apa bukan ungkapan? Ayo. Kurang bahasa atau Mister? Bahasa? Ayo, dua pilihan lagi, salah. Kira-kira apa di logika? Orang, bedanya orang dengan gangguan jiwa sama orang normal apa? Kurang akal lah, Mister. Kurang akal, ya. Ini kita menyebut akal dengan ya, nah, kurang akal. Error. Nah, 12 yang B. Oke, tapi nggak boleh kalian menyebutnya dengan gila. Gila itu istilah yang kasar, ya. Yang benar adalah orang dengan gangguan jiwa. Komit lagi, Mister. Komit It's okay. Lagi. Komit lagi putus ya, pasti istirahat. Ya. Lanjut 16, Michael tadi, Michael. Mana Michael? Mike? Ya, 16, Michael. Setiap sore suami istri yang sudah lanjut itu kita duduk bicara semuanya. Kakak dan nenek itu mencari anjingku. Lalu bercakap-cakap mereka tampak rukun selalu ungkapan yang tepat bahwa kakek dan nenek tersebut suka. Oke. Yang apa? C, Mister. Yang C, Michael bilang yang C. Yang makan angin. Iya? Iya. Ya, betul. Jawabannya makan angin. Makan angin ini artinya set, ya. 16 yang C. Nah, ya, makan angin itu artinya menghabiskan waktu, ya. Tadi yang 15 apa, Mister? Ini. Error. Ini jawabannya bisa tulis di sampingnya. Yang ketinggalan-ketinggalan. Cek lagi. Ya, makan angin itu menghabiskan waktu aja ya, udah cuman santai-santai gitu ya. Dicek lagi sampai 16. Dicek lagi sampai 16, ya. Ngumpulkan asal-asalan, awas. Ya, ngumpulkannya asal-asalan, awas, ya. Ketemu lagi nanti jam 8 sama Mr. Adi. Cek lagi. Jangan list dulu. Cek lagi. Jelas?
Halo, welcome back. Kita tunggu teman-temannya dulu. Sambil ambil buku science-nya. Kita masuk ke science dulu hari ini. Take out your science book ya, LKS dan juga notebook. LKS dan juga notebook. LKS IPA, ambil LKS IPA. Yang baru datang ambil LKS IPA sama notebook IPA. Sambil nunggu teman-temannya ya. Yang baru datang ambil LKS IPA dan notebook IPA. Sekarang pelajaran IPA. Oke, tinggal apa ini? 37 masih. Oke, sambil nunggu teman-temannya, ambil notebook IPA dan juga LKS IPA. Sekarang kita belajar science. Science lagi. Ya, science lagi. Mister, setelah sains apa? Setelah sains nanti Inggris. Oh, nanti 9.20 kan istirahat terus Inggris. Yes. Bentar, siapa ini yang belum join ya? Mister, gak ingat sama Mincong. Kemarin Mister bilang katanya harinya tuh. Iya, Mincongannya Mister ganti Jumat ya. Mister ganti Jumat. Karena... Diundur terus. Oh, bahasa Indonesianya waktunya sedikit, Ebner. Mister memundurkan Jumat aja. Karena kami sudah pengumpulan LKS. Ya. It's okay, kalian sudah punya waktu kesempatan membaca lagi banyak. Mister, aku bilang tentang yang metabolisme itu ya, yang hubungan metamorfosis. Ya kan metamorfosis kemarin sudah. Jangan kebalik-balik Owen, masa metabolisme. Metamorfosis. Itu ya Mister, yang tentang hubungan ketergantungan antara makhluk hidup ya Mister. Ya, enggak sekarang ovovivipar, ovovivipar. Kehubungan dulu, hubungan antar makhluk hidup. Ovovivipar sama ovovivipar sama partenogenesis. Dulu, dikit dulu, bentar. Kita masuk. Kok tahu semua lo? Aku aja gak hafal. Oke, nanti ya yang mau membahas tugas pribadi tunggu dulu ya, jangan sekarang. Ya, tugas itu tugas mandiri nanti ya, boleh chat Mister sendiri Japri ya. Bentar, ini udah 41, kurang siapa ya? Kurang satu. Mister, ini lanjutin LKS ya? Oh, enggak, kita IPA sekarang Aileen IPA. Tadi kan Mister bilang IPA. Ya. Bukan BI lagi, bukan lanjutan KSBI lagi ya, IPA. Kurang siapa ini ya? Gemes Mister kalau tinggal satu gini. Jason ada, Jenny ada. Tata ya, enggak ada Tata. Oh Tata ada. Siapa yang enggak ada ini ya? Siapa ini ya? Ada yang izin enggak ke HP Mister? Brian gak ada. Oh, Brian, ya ini izin di grup ya. Sudah berarti lengkap? Kok
Tulisan kan B, kan Brian doang, Mister, kalau B. Ya, ya. Oke. Okay. Oke, okay, grade 4. Nah, kemarin sudah membaca belum yang Mister bilang? Belum, Mister. Gak sempat. Soalnya PR-nya banyak. Masa? Dari mem ada, dari banyak. Mister ada. Terus oh, ya, ya, ada. Ya. Tugas mandiri masih ada. Oke, okay, oke. Okay. Oke oke, gemesnya Mister kalau cuma suruh membaca, ya membaca sempatkan 5 menit cukup. Lihat, ini cuma membaca. Yuk, sekarang dilihat dulu. Dilihat dulu, Mister Pak sebelum memulai pelajaran IPA kali ini, Mister mau cerita dulu, mau cerita. Ya, dilihat. Arah lo Mister, ya enggak mau ngelihat, ya. Mister mau mendongengi dulu, ya. Udah sudah diceritain, nanti nggak ngelihat, nggak ngerti ya. Perhatikan, perhatikan. Ini adalah suasana, ya. Ya, ini adalah suasana di sebuah kota, ya, di sebuah kota. Di sebuah kota itu ada sebuah sekolah, ya, ada sebuah sekolah. Ini sekolahnya, ini sekolah, ya. Ada sebuah sekolah, ada sebuah pasar, ya, pasar. Nah, terus di sebuah kota itu tentu hidup bermacam-macam orang ya. Ada yang mungkin nanti ada jadi petani, ada jadi pedagang, ada jadi banyak wis ya. Di sebuah kota itu. Nah, Mister cerita 4 orang saja yang hidup di kota itu. Ya, salah dari sekian banyak orang itu salah satunya ini Pak Guru ya. Ada Pak Guru ya. Ini Pak Gurunya. Tahu Pak Gurunya Nobita. Iya, Pak Gurunya Nobita. Nanti kalian nonton Nobita. Ya, ini Pak Guru ya. Ada Pak Guru. Nah, Pak Guru ya, Pak Guru itu punya rumah. Rumahnya itu tetanggaan. Nih, tetanggaan. Namanya Bu Septi. Nah, tetanggaan sama Bu Septi. Pak Guru itu rumahnya sebelahan sama Bu Septi. Bu Septi adalah seorang ibu rumah tangga. You know ibu rumah tangga? Tahu tapi nggak bisa jelasin. Kerjanya di rumah, bersih-bersih rumah, masak. Ibu rumah tangga bukan berarti ibu-ibu ada rumah sama tangga ya, bukan ya. Ibu rumah tangga itu ibu-ibu yang di rumah aja ya, pekerjaannya di rumah. Loh Mister itu pekerjaan Mister. Iya loh, di rumah itu pekerjaan. Di rumah ngepel, nyapu, masak, nyuci baju, nyuci piring, ngepel, bersihin kamarmu ya, bersihin kasurmu kalau misalnya kamu ngompol. Ayo itu kan susah. Nah, ya enggak, iya itu, tapi kan nggak dapat uang, itu berarti bukan bekerja. Kan dapat, nggak apa-apa kan ngurus rumah sih, kalau nggak ngurus rumah tambah kotor rumahnya, malah bertengkar gitu aja, malah bertengkar ya. Nggak dapat uang Mister, dapat lah dari suaminya pasti ya, kan dia betul. Ya. Nah, kalau semuanya di rumah, siapa yang menghasilkan uang ya? Ya enggak tuh, pasti ada yang bekerja. Nah, Pak Guru itu tetanggaan. Kita kembali lagi ke cerita. Pak Guru itu kegiatannya setiap pagi ya, jam 6.40 harus TMO ya, dulu. Tapi ini ceritanya belum TMO ya, belum TMO. Jadi setiap 6.30 dia harus datang di sekolah, dia harus mengajar ya. Dia harus ngajar. Ngajar siapa Mister ya, ngajar siapa Mister? Nah ini ya, ini ceritanya Fai, namanya Fai ya. Ya Fai ya, ya Fai ya, ini Fai. Nah Fai adalah seorang siswa ya. Fai itu siswa ya, siswa kelas 4. Nah rumah Fai ya, rumah Fai dia bersebelahan ya, rumahnya Fai itu sebelahan sama rumahnya Pak Andi. Nah, Pak Andi ini profesinya adalah tukang sayur ya. Dia biasanya nyetok-nyetok atau melijo ya, ya ke pasar. Ya melijo itu bahasa Jawa ya. Ya. Dia pekerjaannya setiap hari ke pasar. Dia punya ruko, tahu ruko? You know ruko? Kayak semacam apa gitu loh. Atasnya rumah, bawahnya toko. Rumahan. Iya. Dia punya ruko di pasar. Nah, Pak Andi setiap hari ya selalu pergi ke pasar, selalu ya, karena pekerjaannya memang pedagang sayur di pasar.
Nah, sekarang pertanyaan Mister. Nah, Pak Guru, apakah kenal sama Fai? Kenapa kok Pak Guru itu bisa kenal sama Fai? Kan Fai kan muridnya, enggak kenal. Masih ketemu dari kakak. Good job. Sekarang pertanyaan Mister lagi. Pak Guru, dia kenal enggak sama Bu Septi? Tentu saja. Kan ketinggalan. Iya, kan ketinggalan. Sekarang Mister tanya lagi. Bu Septi, kenal enggak sama Fai? Enggak. Coba, bentar. Kita tanya. Fai, kamu kenal Bu Septi enggak? Enggak. Oh, enggak. Iya. Enggak. Kenapa Fai bisa enggak kenal Bu Septi? Kan Fai karena enggak berdekatan, Mister. Karena kan enggak bertemu. Mister, good job. Sekarang Mister punya ini. Ini Pak Andi. Pak Andi tiap hari dia kan ke pasar. Ya, kira-kira Bu Septi kenal. Ngerti Pak Andi? Iya. Kenal. Ya, Bu Septi ibu rumah tangga, ya. Namanya mau masak pasti perginya ke pasar. Masa dia pergi ke sekolah, ya? Enggak mungkin. Ke supermarket. Berarti hatinya kenal. Di supermarket, ya. Sekarang lagi pertanyaannya, si Fai kenal enggak sama Pak Andi ini? Sekarang Mister mau tanya. Kalau gitu, supaya kita bisa punya jangan gitu deh. Supaya kita bisa kenal sama orang lain, itu kita harus apa? Apakah kita harus tetanggaan? Berkenalan saja. Loh, gimana supaya kita bisa kenalan itu gimana? Kita harus bertemu dengan orangnya. Kita harus bertemu sama orangnya. Kalau bertemu berarti kita itu ada di tempat yang mana? Tempat yang sama. Iya, tempat yang sama. Contoh ini ya, Bu Septi kan kerjaannya ya ke pasar. Si Fai kerjaannya ke sekolah. Ketemu enggak? Enggak. Kalau enggak ketemu berarti dia enggak kenal. Iya enggak? Iya. Pak Guru kerjaannya juga ke sekolah. Tapi dia kok bisa kenal sama Bu Septi? Tetanggaan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang namanya hubungan. Apa itu hubungan, Mister? Hubungan itu artinya kalau dua orang saling mengenal itu namanya hubungan, ya. Kalau tidak saling mengenal namanya tidak berhubungan, ya. Contohnya kayak ini, Bu Septi sama Fai. Dia punya hubungan enggak? Enggak ya? Sepakat ya? Iya, dia enggak punya dia enggak punya hubungan. Pak Guru sama Fai punya hubungan? Punya. Pak Guru sama Pak Tono ini. Pak Tono lagi. Pak Andi ini yang tukang sayur. Enggak. Ya. Nah, berarti kita sekarang akan belajar tentang hubungan. Ya. Hubungan itu kalau kita sudah saling mengenal, ya saling kenal itu namanya hubungan. Paham sampai sini? Paham. Nah, great for. Ternyata hubungan itu enggak cuman sama manusia aja loh. Ternyata hewan dan tumbuhan itu juga punya hubungan. Antar hewan itu punya hubungan. Namanya hubungan, apakah selalu baik? Apakah hubungan itu selalu baik? Enggak. Kamu sudah. Sekarang ya, kamu sama teman-teman mudah. Gampangnya, pasti ada yang punya hubungan. Oh, kalau Annabel aku sukanya temenan misalnya. Oh, aku sukanya temenan sama Jennifer misalnya. Karena Jennifer itu baik banget sama aku. Nah, tapi aku juga temenan kok Mister sama Lois, tapi ya temenan aja. Ya biasa aja gitu. Itu namanya hubungan. Ada yang baik banget, ada yang biasa aja. Atau mungkin juga ada misalnya,
oh mister aku sebel, misalnya Anabel, aku sebel sama tetangga aku mister suka suka main motor yang knalpotnya gitu, aku jadi berisik nggak bisa tidur, aku sebel. Nah itu berarti hubungannya baik apa enggak? Enggak ya? Iya, hewan pun juga gitu sama tumbuhan. Ternyata mereka juga punya hubungan. Ada yang baik, ada yang enggak baik. Pernah nonton kartun ini? Kartun. Ini gampang ini. SpongeBob, you know SpongeBob? SpongeBob sama Patrick hubungannya gimana? SpongeBob sama Patrick? Baik, hubungannya baik. Ya, baik. Sama SpongeBob. Sama SpongeBob. Enggak baik. Selalu ingin Squidward selalu marah-marah. Iya, marah-marah aja. SpongeBob gitu terus jadi ya, selalu sebel kalau ketemu SpongeBob. Nah, itu juga itu namanya hubungan, great for hubungan itu terjadi kalau dua orang itu saling kenal. Kalau dia enggak kenal, ya ngapain? Ya ngapain sebel? Ya enggak. Ya. Masa kamu misalnya ya, aku sebel, Mister. Sebel sama siapa? Iya, di kota Jakarta itu ya ada orang namanya Pak Andi. Pak Andi itu lah, kamu nggak kenal kok sebel ya. Nah, kalau namanya hubungan itu harus saling kenal dulu. Oke? Oke? Nah, sekarang ada yang sudah belajar enggak kemarin? Sudah membaca enggak? Ternyata hewan sama tumbuhan. Sudah membaca. Hubungan. Ya. Tahu nama hubungannya apa? Namanya apa? Simbiosis mutualisme. Ada yang lain? Hubungannya hewan sama tumbuhan itu namanya apa? Atau makhluk hidup? Apa? Ada yang sudah membaca dari tugasnya Mister Read and Learn? Ada yang sudah membaca? Oh, malah baca yang tentang ovipar, Mister. Oh, malam ini ya, enggak disuruh baca, malah baca yang itu ya. Ada yang sudah membaca Great Four? Immanuel sudah baca belum? Sudah. Ada ya, Immanuel tahu enggak hubungannya hewan sama tumbuhan atau makhluk hidup itu disebut apa? Simbiosis parasitisme. Oh, Immanuel bilang simbiosis parasitisme. Tadi Ebner bilang simbiosis mutualisme. Loh, kok ada dua orang yang ngomong pendapat berbeda? Ada yang sudah baca yang lain? Masih nggak ngerti. Apa? Apa? Kenapa Ebner? Kayaknya simbiosis, nggak tahu lagi. Oke. Nih Lois bilang simbiosis komensalisme. Apa lagi itu ya? Oke. Sekarang kita akan melihat dulu. Kita, Mister akan lihat dulu. Kita mulai dulu dari Ebner tadi. Ebner bilang apa? Simbiosis? Gak pakai mutualisme, gak jadi. Oh, gak jadi. Ya, sudah. Tadi Ebner bilangnya simbiosis mutualisme. Oke, sekarang Mister akan cerita tentang apa itu simbiosis mutualisme. Mister cuman cerita, nanti kalian yang harus menentukan kira-kira apa sih yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme. Nih, Mister punya gambar beberapa hewan. Ya. Yang pertama, ini ada kerbau. Kerbau, banteng, dan sapi ya, sama tiga hewan ini kan mirip ya. Kerbau, banteng, sapi ya. Nah, dia itu punya hubungan. Dia itu kenal sama yang namanya burung jalak ya. Nah, kerbau itu kenal sama yang namanya burung jalak. Kerbau biasanya dihinggapi kutu. You know kutu? Tahu kutu? Kutu yang buatnya di kepalanya kita itu kan ada kutu. Nah, kalau manusia aja deh, jangan kerbau. Manusia ada kutunya. Kira-kira apa yang dirasakan si manusia itu? Gatal. Kerbau juga bisa. Iya, kerbau itu juga bisa kutu. Ya, kerbau itu juga bisa kutu. Nah, misal ada kutunya. Apa? Nih misal banyak kutunya, dia kena banyak sekali kutu. Nah, manusia kena kutu. Kalau kita kena kutu atau misalnya kita gatal, apa yang kita lakukan? Garuk. Garuk. Kerbau.
kalau kerbau bisa dia garuk-garuk. Enggak bisa dia diam supaya kita punya burung. Kalau bergerak terus enggak bisa apa deh, enggak bisa burung. Tapi burung jala itu mister makan itu loh, mister kutunya mister. Oh iya iya berarti sudah iya kerbau enggak bisa garuk-garuk. Aduh, aduh gini garuk-garuk enggak bisa punggungnya ya. Dia enggak bisa gitu. Enggak kayak kita. Kamu mau garuk mana aja bisa, kerbau enggak bisa, ya. Minta tolong dong mister, minta tolong digarukkan mamanya. Ya ibunya kerbau juga enggak bisa garukin anaknya, ya apa ya? Makanya. Nah, diserodok kali ibu. Jadi sama burungnya itu, jalannya itu kutunya dimakan. Iya, betul. Nah, kerbau itu punya teman baik ya. Punya teman baik namanya burung jalak. Ya, namanya burung jalak. Nah, burung jalak itu biasanya memakan kutunya kerbau, dimakan kutunya banteng, kutunya sapi, ya sama aja tiga yang kutunya ini. Bison, mister. Nah, sama bison. Juga ya, dimakan semuanya. Jadi, kalau kerbau ya lagi ketemu sama burung jalak, burung jalaknya kenyang enggak? Burung jalaknya kenyang enggak? Kenyang. Kenapa kok dia kenyang? Kenapa kok dia kenyang? Banyak. Dia makan kutu. Karena dia makan kutu. Kerbaunya seneng enggak? Kerbaunya seneng enggak? Seneng. Kenapa? Karena dia jadi enggak gatel lagi. Kerbaunya jadi enggak gatel lagi. Nah, hewan yang sama ada rusa, ada juga zebra. Mister. Apa Angelin? Kan berarti mereka sama-sama adil, berarti kerbau mengasih makan ke burung, terus kalau kerbaunya itu seneng soalnya nggak ada kutunya lagi bantuannya, burung sama-sama adil. Nah, zebra, nah ya oke, kerbaunya seneng sama-sama adil, betul. Nah, si zebra ini, zebra sama kasusnya kayak kerbau, zebra kan juga nggak bisa garukkan punggungnya, ya enggak? Nah, makanya si zebra tadi berteman namanya sama burung oxpecker. Mister, kenapa burungnya beda-beda? Iya, karena zebra ini adanya biasanya di Afrika, ya, di tempat-tempat yang banyak sabananya, banyak padang. Mister. Nah, mungkin juga beda karena kutu-kutunya juga beda mungkin, Mister. Apa burung jala sukanya kutu apa gitu kan. Kan ada kutu-kutu itu kan ada lumayan banyak. Nah, mungkin kutu-kutunya di badannya beda gitu. Iya. Burung jalaknya. Iya, tapi sama aja mereka juga sebenarnya kalau ada burung jalak di Afrika, dia ketemu zebra mungkin dia juga temenan, ya. Sama aja makanannya sama-sama kutu, sama-sama hewan kecil. Mister, kutu itu termasuk metamorfosis atau bukan, Mister? Oh, kutu termasuk metamorfosis atau bukan? Nah, kutu itu ya dengarkan. Lumayan pertanyaannya Owen. Kutu kan termasuk serangga, ya. Dia apakah bermetamorfosis atau tidak? Ya, dia tentunya bermetamorfosis, ya. Kutu itu bermetamorfosis. Oke, tapi sekarang kita kembali lagi ke topik. Nah, tiga hewan ini sama, penyakitnya sama. Penyakitnya itu apa? Kutu. Nah, gatel. Kutu, karena gatel, dia apa? Minta bantuan sama burung-burung tadi. Nah, sekarang tugas kalian buka notebooknya. Buka notebook science, ya. Buka notebook science. Sudah belum? Sudah. Nah, kamu tulis. Ya, tulis apa, Mister? Tulis. Mister perbesar aja deh sebentar. Biar enak kalian nulisnya kelihatan besar. Bentar ya. Mister duplicate. Perbesar. Nah, oke. Okay. Nah, kamu tulis. Namanya, judulnya adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis. Mister. Ya. Ini apa? Jenny. Brian kan tiba-tiba ngechat Jenny. Dia minta tolong Jenny untuk bilangin. Sudah. Dia nggak enak badan, jadi dia. Ya, mamanya sudah telepon. Sudah. Mamanya sudah WA di grup juga. Ya, Mister. Ya, thank you, Jenny. Nah. Ya, Mister. Ya, satu ada
kamu tulis nama hewannya aja, kerbau dengan burung jala. Ini hubungannya nggak usah kamu tulis, nggak apa-apa. Dua, rusa dengan burung. Mister, rusa itu burung apa? Burung apa aja? Rusa itu bebas sama dia itu. Rusa itu banyak di mana-mana. Di Indonesia ada, di Afrika ada. Jadi dengan segala jenis burung dia berteman. Mister, di Indonesia nggak ada zebra atau Mister? Ah, di Indonesia, dengarkan, tidak, bukan habitat aslinya zebra, makanya zebra temannya. Tapi habitatnya itu ya, Mister. Apa? Habitatnya Indonesia kan selain rusa ada komodo. Ya, komodo. Ya, tapi komodo tidak harimau Sumatera. Tidak berkutu ya. Komodo tidak berkutu. Bentar, Mister, ke Michael. Apa Michael mau tanya apa? Mister, kalau misalnya zebranya lagi itu kan harus diinjak sama singa ya apa itu? Mister? Ya apa ya, dua-duanya gimana? Kalau misalnya nanti zebranya itu luput, misalnya zebranya kutuan harus diinjak sama singa itu lebih saya apa? Oh, misalnya kerbaunya kutuan, zebranya kutuan, burungnya milih yang mana gitu? Dan misalnya kalau lagi kutuan gitu Mister, itu ada singa atau enggak harimau gitu loh, dan hantu gitu, nanti kutu-kutunya itu ya apa Mister? Mister kurang jelas pertanyaannya Michael, boleh chat atau yang lainnya ada yang bisa menangkap pertanyaannya Michael? Audionya agak Mister, maksudnya Michael itu kalau misalnya kerbau lagi kutuan ada harimau atau singa ngejar, kutunya kayak gimana? Kutunya kayak gimana? Loh, kalau kerbau bisa pindah enggak bisa? Ketemu harimau ya, kerbau ketemu harimau, dia udah enggak mikir gatel, ya. Sudah enggak mikir gatel, ya kabur sudah, mau gatel kabur. Kabur ya. Enggak juga, Mister. Kalau dia banyak, Mister, banyak kawanannya ya enggak takut, Mister. Iya, ya. Nanti harimaunya barbar. Ya harimaunya namanya harimau juga. Benar. Takut ya. Mister, kalau sudah kepepet bahaya, enggak mikir gatel sudah ya. Aduh sudah. Ya, iyalah. Masa kamu ketemu hari kamu sudah wes, kamu misalnya kamu kena kutu rambut, kepalanya gatel-gatel. Ketemu harimau di depanmu, masih sempat garuk? Hah? Iya. Bentar ya harimau, sebentar. Saya garuk kepala saya dulu. Ya. Aku biasanya gini, Mister. Aku kan biasa lari, Mister, kalau ada kutuan. Mister. Malah nanti sama harimau pikir ha ini orang kenapa sih iya. Serang aja lah iya makanya kalau Mister. Nggak mikir kutu Mister. Ya sudah nggak mikir kutu wes lari wes kabur masa harimau yang baik mohon maaf nih sebelumnya ya tunggu dulu ya kutunya hilang baru kamu makan gitu ya nggak mau oke sudah ditulis contohnya sudah ditulis Mister. Sama banyak Mister. Mister. Apa itu? Kutu makannya apa? Kutu, good job ya. Kutu makannya apa? Kutu itu sering makan darah. Darah dari tubuhnya. Darah dari kulit kepala. Ya, dari kulit kepala, makan kulit-kulitnya kadang-kadang sampai menyedot darahnya juga. Itu yang buat dia itu gatel. Kamu kalau digigit nyamuk kulitnya kayak gigit nyamuk. Ya enggak? Merah-merah terus yeah. Bentolnya ya enggak sama kutu juga yeah. Gitu sudah ya ini nulisnya ya di rambut Mister mau tanya apa terus gimana Mister kalau misalnya burungnya itu kan makan kutu kan geli-geli gitu nah terus dia gak kegelian apanya geli-geli kalau makan kutu burung kan, kutunya kan dipatuk terus dimakan ya mati sudah masuk perutnya burung mati kutunya. Ya iya, masa kutunya di dalam sangat Mister. Ngelitikinnya ndak? Sudah aneh-aneh pertanyaannya. Apa? Mister. Apa? Burung itu ngunyah kutunya ndak? Enggak, burung ndak punya gigi, burung ndak ngunyah. Mister. Hari ini kita belajar yang tentang simbiosis ya, Mister. Iya. Iya, ini simbiosis. Simbiosis one. Sudah ya, lanjut. Mister mau nanya. Apa? Kan dipatuk. Emang rusanya enggak kesakitan sama gergajan burungnya? Enggak. Kayak geli-geli tok paling ya. Sudah. Kalau enggak Mister, soalnya kan aslinya enggak sakit. Kamu gatal. Aku pernah, Mister. Apa dipatuk sama burung?
Hanya kalau dia nyapet sakit, okay. Tapi nyapet gak sakit. Oke, lanjut. Mister belum selesai nyatetnya tadi. Hubungan antaranya lebay itu, Mister. Kasih space, kasih space, ya. Makanya langsung nyatet ketika Mister suruh, ya. Mister nggak tahu loh, Mister. Nomor 4 itu lebah sama bunga, ya. Lebah sama bunga. Ya, nomor 5 ada kupu-kupu sama bunga. Nah, ini gimana, Mister? Nah, Mister kasih tahu ya ceritanya kayak gini. Tumbuhan itu bisa gerak apa enggak? Enggak. Hanya kadang-kadang kalau katanya itu kalau ada sinar matahari dia pindah ke sinar matahari. Oh iya, tapi kan tumbuhan kan enggak bisa gerak sama hewan. Enggak tuh. Ya. Iya, enggak bisa gerak secara kayak hewan. Tumbuhan itu enggak bisa gerak sama hewan. Jadi dengarkan Great Four ya. Misalnya, Mister punya bunga ini. Ya, Mister punya bunga. Ya, Mister punya gemetar gambar bunga set. Terus ada gini-gininya. Terus ini bunga. Ini ada bunga. Lihat, Mister punya bunga. Nah, ini ya bunga ini adalah bunga jantan. Ya, tahu jantan? Tahu jantan? Jantan itu cowok. Cowok ya, bunga cowok. Nah, ini. Kalau betina itu cewek. Nah, ini misalnya ada bunga lagi nih. Ada bunga lagi nih. Bunga ini bunga perempuan. Apa namanya perempuan berarti? Betina. Nah, dia betina. Betina atau enggak boleh kamu tulis bunga cewek gitu, enggak boleh. Bunga betina ya. Contoh. Nah, ini yang betina. Bisa enggak jantannya deketi betina gini? Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak. Enggak bisa. Nah, padahal bunga juga bisa berkembang biak. Kan bunga kan juga makhluk hidup. Ya enggak? Tumbuhan kan makhluk hidup. Ya enggak? Ya enggak? Dia kan juga harus punya anak. Dia kan juga harus punya anak. Ya enggak? Ya enggak? Nah, bagaimana Mister supaya dia punya anak? Nah, dibantu. Dibantu sama siapa? Sama lebah, sama kupu-kupu. Dengarkan. Dibantu sama lebah sama kupu-kupu. Lebah sama kupu-kupu, makanannya apa? Ada yang tahu? Serbuk sari. No, bukan serbuk sari. Bukan madu. Aduh, apa ini? Nektar. Nektar. Makanannya mereka berdua namanya nektar. Dengarkan. Namanya nektar. Nektar itu apa? Nektar itu cairan manis. Cairan yang manis adanya di bunga. Ada tak, Mister? Ada ya, tapi yang bisa merasa aku pernah minum nektar. Nah, yang bisa makan itu ya ini si lebah sama si kupu-kupu. Kalau burung, Mister, enggak, burung enggak ikut makan ya. Dengarkan. Oh, jadi pantas kayak itu, Mister, kayak apa namanya nyamuk. Ya kan? Itu kan dia kan juga nyamuk juga makan nektar. Dengarkan lagi, ceritanya gini. Gimana biar bunga jantan bisa ketemu bunga betina? Nah, ketika ada lebah datang, Mister punya lebah datang, atau Mister punya kupu-kupu misalnya, ada kupu-kupu datang, nih ada kupu-kupu, ada butterfly, ya ada butterfly datang. Nempel di sini, ini butterfly-nya nempel di sini. Nah, butterfly-nya ini nempel di bunga jantan. Habis dari bunga jantan, ya, ketika nempel, dia kan makan nektarnya, ya enggak? Disedot nektarnya. Manis ya, kata kupu-kupunya. Terus kupu-kupunya kan kalau nempel, ya, kaki-kakinya, ya, nempel di bunga, ya enggak? Dia kan pegangan di bunga di bagian atasnya. Iya. Nah, pas dia pegangan, dengarkan gitu. Pas dia pegangan, bunga jantan akan mengeluarkan serbuk-serbuk gitu, namanya serbuk sari, ya ingat namanya serbuk sari, bukan adem sari. Adem sari itu minuman, ya namanya adem sari ginggu. Ya, dia itu mengeluarkan serbuk, namanya serbuk sari. Otomatis kakinya kupu-kupu ini, kakinya ini itu penuh serbuk kotor, kakinya jadi penuh serbuk, ya jadi penuh serbuk. Nah, terus habis
namanya kupu-kupu, habis makan dari bunga jantan dia, aduh masih belum kenyang, cari deh bunga lain. Dia ternyata nemu bunga lagi, misalnya dia ketemu bunga betina, ya. Habis dia hinggap di sana, dia hinggap lagi di bunga betina. Nah, dia hinggap lagi di sini kupu-kupu yang tadi. Nah, butterfly yang tadi dia terbang lagi ke sini. Nah, ketika dia terbang ke sini, kan kakinya kotor tadi, ya enggak? Kakinya kan kotor. Nah, ketika dia bunga betina tahu ada kupu-kupu ya yang kakinya kotor tadi, nah bunga betina ya, bunga betina akan mengeluarkan yang namanya putik. Tempatnya itu namanya putik. Nah, putik. Nah, ketika kakinya yang serbuk kakinya kupu-kupu kena putik ya, kena putiknya bunga betina tadi, otomatis bunga betina tadi akan ya, dia akan menghasilkan anak ya dalam bentuk biji, nanti bijinya ya, nanti dia akan mengeluarkan anak ya, mengeluarkan terjadi perkawinan antara bunga jantan dan bunga betina. Jadi dia kalau kawin tidak mendekati ya, si jantannya nggak mendekati betina tapi dibantu. Kan tumbuhan nggak bisa jalan, masa tumbuhan punya kaki terus dia jalan tuku gini kan nggak mungkin ya, nggak mungkin jalan. Aduh, mana pasanganku ya, terus dia cari. Karena ada akarnya, Mister. Iya kan ada akarnya, kan nempel. Tumbuhan kan nempel. Jadi dia dibantu sama lebah, sama kupu-kupu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Aku, Mister. Apa, Amar? Cara membedakan yang jantan sama betina itu gimana? Nah, cara membedakannya jantan sama betina, kalau jantan dia punya yang namanya serbuk sari. Serbuk. Serbuk sari itu kalau dipegang tangan kita juga bisa kena lah. Ya bisa juga kena. Kamu juga bisa membantu. Misalnya kamu tahu. Warnanya apa? Apa? Beda-beda warnanya tergantung bunganya juga. Contoh, terus tanganmu kena serbuk sarinya bunga. Terus kamu cari tumbuhan ya yang betina, kamu tempelkan di situ. Udah deh, kamu membantu mereka untuk menghasilkan keturunan, menghasilkan anak dari bunga tadi. Begitu. Jadi kita aku masih bingung, ya. Mister. Bingung jadi apa? Kita baik ini. Bingung apa? Aku tahu maksudnya ini, tapi maksudnya bedainnya kan kita nggak bisa lihat serbuk sari kan nggak besar-besar tuh, Mister. Oh, kelihatan. Serbuk kan. Mister, aku mau tanya, Mister. Nah, kalau kita misalkan gini, Mister, kita kan nggak tahu, nggak bisa bedain masihan. Jadi kita pegang. Terus kita pegang lainnya ternyata itu bunga jantan, Mister. Ya, itu masih sama jantan, nampung lagi atau langsung hilang kena. Lagi, tambah banyak serbuknya. Tambah banyak serbuknya. Petani bunga ya, enggak, yang petani yang menghasilkan bunga itu enggak nunggu kupu-kupu sama lebah ya. Kalau dia mau bertani, mau menghasilkan bunga baru, dia bantu sendiri penyerbukannya. Dia ambil serbuk sari dari bunga jantan. Kalau petani sudah tahu, oh ini yang ini bunga jantan, ini serbuk sarinya sini diambil, terus tempelin ke putiknya bunga betina. Sudah selesai. Itu toh. Yang bunga betina mana? Tanya, apa, Wan? Kenapa ya, Mister, ada beberapa hewan serangga? Ini mutualisme ya, Mister. Kayak itu loh, Mister, kadang-kadang ada yang makan bunga, terus ada yang enggak, Mister. Tergantung hewannya. Kalau sapi yang enggak makan bunga, Wan, ya. Kalau sapi gitu yang enggak makan bunga. Kalau kupu-kupu sama lebah makan bunga. Nah, kupu-kupunya dapat untung apa enggak? Kira-kira, Mister tanya sekarang, gantian Mister yang tanya. Kupu-kupunya untung enggak? Mister, ada 2 menit. Untung, Mister. Balik lagi. Apa? Untung. Bunganya untung enggak? Untung, Mister. Untung. Kupu-kupunya dapat apa? Kupu-kupunya dapat apa? Makanan. Bunganya dapat apa? Anak. Dapat anak juga, dapat keturunan ya. Jadi bunganya bisa punya anak nanti dari ya. Kupu-kupunya kenyang, lebahnya kenyang, dua-duanya sama-sama untung. Ya enggak? Mister, berarti Mister tanya. Ya, kau putus nanti lagi. Ya. Gantian, sabar. Mister. Loh, bunganya berterima kasih ya.
Mister mau nanya, Mister. Bunganya kan nggak bisa ngomong. Sabar. Mister. Mister mau nanya. Mister. Sabar, tunggu teman. Mau tanya. Nantian ya, tunggu teman-temannya dulu semuanya biar nanti teman-temannya mendengar semuanya ya. Teman-temannya lengkap baru Mister buka pertanyaan. Oke? Okay? Gitu ya. Mister yang tadi minta chat. Videoku nge-lag enggak? Enggak. Oke, okay. Yang mau tanya siapa? Chat dulu aja. Ini cukup banyak yang mau tanya jadinya rata ya. Apa Wen? Mister, jadi madu itu berasal dari bunga ya, Mister? Ya, madu. Kalau sama lebah, madu kan, ini kan lebah kan makan nektar. Ya, lebahnya kan makan nektar. Ya, enggak? Ya. Ya, Mister. Ya, kan dulu. Ya. Lebahnya kan makan nektar. Ya. Nektarnya tadi kan rasanya manis. Ya, enggak? Nektar itu kan manis. Sama lebah. Nektar itu enggak semuanya dihabiskan. Ya. Semuanya dihabiskan, sebagian ditampung, ditampung sekolah jadi dapat. Oke. Oh, jadi kita Mister. Mamanya kupu-kupu Mister, kupu-kupu ditampung enggak dimakan semua. Oke. Sekarang Mister ke siapa yang kedua? Ke Lois dulu, apa Lois? Mister, kalau kita pergi ke bunga betina duluan, baru ke yang jantan, mereka tetap kawin nggak? Oh, Mister, kalau ke betina duluan jangan. Nggak, susah. Bisa tapi susah. Kadang nggak berhasil. Kadang nggak berhasil. Harus yang jantan dulu. Ya, harus yang jantan dulu. Ya, oke. Susah. Kadang nggak berhasil ya. Bisa. Mister. Sebentar. Ini terus yang ketiga, Jenny. Yang chat Mister apa Jen? Mister, benar nggak bunga matahari itu kan yang dalamnya yang hitam-hitamnya itu kan kuaci toh? Apa sih? Nggak bahas kuaci sudah. Ini tentang ini ya, kuaci beli di supermarket ya nanti ya. Mister nanti terlalu melebar. Bukan. Pembahasannya. Pembahasan terlalu melebar ya. Tentang ini ada yang mau ditanyakan? Aku mau. Bentar, chat aja urut gantian ini masih banyak ya benar soalnya. Habis itu Jenny mau tanya lagi tentang ini. Enggak? Iya, yang kupu-kupu itu, kupu-kupu kalau misalnya kan udah kawin gitu, Mister. Hmm. Terus nanti kalau kawin lagi bisa, Mister. Kalau kawin lagi ya bisa, terus-terusan banyak. Membantu banyak bunga. Enggak. Satu. Misalnya satu kupu-kupu, misalnya kupu-kupu yang bisa kasih kita. Bisa membantu banyak bunga, karena kan dia tiap hari makan. Oh hari ini dia bantu bunga yang ini, besok dia bantu bunga yang itu, besoknya lagi kan tiap hari makan ya, sampai dia mati nanti. Oke, tiap oke. Hari membantu. Lanjut ya. Sudah ya, cukup ya Mister, lanjut ke gantian, ke Gali. Apa Gali? Mister, kan lebah kan nyimpan madu. Madunya buat apa? Madunya buat apa? Ya. Lebah selalu menyimpan madu untuk apa? Untuk ratunya. Ratunya enggak bekerja soalnya, ya. Dan lagi bisa kita manfaatkan untuk manusia juga bisa dimanfaatkan. Royal jelly. Iya, ya. Buat kita sendiri. Mister, ratu makan madu dah. Hah? Artinya makan madu. Ya, memakan sebenarnya ratunya lebah itu, dengarkan, ratunya lebah itu kan besar, ya, ratunya lebah besar. Dia diminta sama lebah-lebah yang lain itu diminta sama ratunya, disuruh sama ratunya, bukan buat makanan dia sebenarnya ya, disuruh untuk mengumpulkan madu untuk memperbesar sarangnya gitu. Kan lebah itu ada yang pekerja, ada yang ratu sama kayak rayap kemarin, ada yang prajurit gitu sama. Ya kali ya. Oke. Okay? Rajanya. Bentar, urut, enggak mau, ya. Habis itu Mister ngechatnya P. Ya, habis itu Ebner, habis kali Ebner. Apa Ebner? Mister, kalau kan tadi kan katanya kali kan bukan. Maksudnya kan ada ratunya. Ratunya itu makan apa?
Oh iya, sama kayak tadi ya. Namanya ratu lebah ya. Kalau ditanya makanannya apa, sama kayak lebah yang lain ya. Sebenarnya dia juga makan nektar. Tetap makan nektar. Nah, tapi. Tapi dibawain. Ini dibawain sama ini lebah-lebah yang lain. Oke, ya, lanjut ya. Aku belum. Ntar, Mister ke Dayu. Apa Dayu? Mister, semua bunga itu, maksudnya semua bunga jantan itu punya serbuk ya? Punya, namanya jantan dia harus punya serbuk sari, ya, serbuk sari, ya, ya. Kalau bukan jantan dia tidak punya serbuk sari. Oke. Evelyn, apa Evelyn? Mister, kok lebah itu ada rajanya enggak? Apa? Lebah enggak ada rajanya, cuma punya ratu, ya. Lanjut, ya. Oke. Sekarang ke hewan lainnya. Nah, Mister punya dua hewan ini. Yang pertama ada buaya sama burung plover. Apa itu Mister? Nah, kenapa? Lihat, kenapa kok buaya sama burung plover ya? Karena ya buaya ya ketika makan ya buaya ketika makan contoh makan daging ya makan apalagi makan buaya makanannya apa sih? Ayo apa hewan apa biasanya? Makan daging, makan manusia, makan ikan, makan ayam, karnivora pokoknya. Katanya makan juga, pokoknya makan semua daging. Tahu makan semuanya daging. Nah, bisa, Mister tanya. Karnivora itu. Kalian kalau habis makan daging, ya pernah makan ini enggak? Pernah makan ya kalau yang memakan daging ya. Ya kalau yang vegetarian pasti kan tidak pernah makannya, tidak apa-apa. Dengarkan aja. Kalau kalian memakan daging, pernah makan daging empal, you know empal? Empal atau makan bakso tapi baksonya bakso urat, tahu? Belum pernah. Belum pernah. Kalau kamu makan empal, apa yang kamu rasakan? Di gigimu itu apa yang kamu? Celiliten. Stop. Nah, penyakitnya orang yang suka makan daging gitu ya, itu nyangkut di gigi. Buaya pun juga gitu. Kalau kita ada makanan yang nyangkut, apa yang kita lakukan? Ya, pakai tusuk gigi. Sikat gigi. Nah, sekarang Mister tanya, kalau buaya ada yang nyelip-nyelip, dia bisa sikat gigi? Dia bisa. Bisa. Buayanya datang ke Indomaret, beli Ciptaden, gosok gigi, ya. Terus kumur-kumur pakai Listerine. Ini ya, bisa. Ya. Pinter. Bisa lah, Mister. Nah, karena itu dengarkan Bedford, buaya itu berteman sama burung namanya burung plover. Burung plover ini berani. Ketika buaya membuka mulutnya dia akan langsung masuk. Masuk untuk apa? Pikirin Mister, buayanya makan burung Mister. Enggak, untuk membersihkan sisa-sisa daging-daging di mulutnya buaya, ya, membersihkan sisa-sisa makanan di mulutnya buaya. Mister, burungnya enggak takut dimakan ta Mister? Enggak, burung ini enggak mungkin dimakan sama buaya karena dia temannya. Kenapa Mister enggak takut dimakan? Dia pembantunya Mister. Ya, kalau buaya makan burung ini, lah nanti yang mau membersihkan mulutnya siapa? Ya, siapa lagi yang mau jadi sikat giginya ya? Nah, ini contoh nomor berapa? Misalnya burung darah. Bentar, ngomong-ngomong ini contoh nomor berapa? Nomor 6. Mister, kenapa kok enggak diganti misalnya burung darah kata Ebner? Atau burung beo? Atau burung apapun? Karena burung plover ini burung karnivora, dia pemakan daging. Ya, tapi ukurannya kecil, makanya dia bisa masuk ke mulutnya buaya buat bersih-bersih. Burung lain yang ukurannya kecil-kecil rata-rata bukan pemakan daging, karena burung pemakan daging, you know, burung pemakan daging biasanya ukurannya besar. Contohnya elang gitu ya, Mister. Elang, ya. Contohnya misalnya burung elang, Raja Wali gitu contohnya, dia memang ukurannya besar, jadi dia tidak akan mungkin bisa masuk mulutnya buaya untuk bersih-bersih. Tapi burung plover ini ukurannya kecil, jadi dia mudah masuk dan bersih-bersih di sana ya.
gitu ya. Dicatat. Iya Audrey, dari tadi dicatat, salah sendiri nggak dicatat, keluar di kuis, keluar ya. Buaya dan burung plover. Bentar Mister, jangan dihapus ya Mister. Mister, anemon laut itu kayak semacam karang gitu ya? Ya, sekarang bentar. Mister kasih tahu lagi. Catat dulu buaya dan burung plover. Sekarang Mister tahu cerita lagi nomor 7 burung lagi. Ikan badut. Ikan badut ini jadi film kartun loh. Tahu film kartun apa? Nemo. Nemo. Finding Nemo. Ya. Finding Nemo itu. Ya, Finding Nemo. Jadi jangan bilang ikan Nemo. Kebanyakan kalian bilangnya ikan Nemo. Ikan Nemo itu enggak ada. Nemo itu nama ikannya. Ngerti? Banyak yang bilang ikan Nemo, ya. Ikan ini bukan ikan Nemo. Sekali lagi namanya ikan badut. Masa badut, Mister? Iya, namanya clownfish atau ikan badut. Jangan lagi menyebutnya ikan Nemo, ya. Jangan lagi menyebutnya ikan Nemo, tapi ikan badut, ya. Bentar, ada yang mau masuk. Nah, ikan Nemo ini great for, dia ini, ya, suka bersembunyi. Dia itu sembunyi. Sembunyi di mana? Sembunyi di anemon laut, ya. Yang kalau di laut itu suka goyang-goyang gitu loh, kayak terumbu karang. Mister, anemon laut itu hidup atau enggak, Mister? Hidup dong, ya. Ya. Dia itu kayak terumbu karang, ya. Dia kayak terumbu karang. Kayak rumput laut, Mister. Kayak rumput laut, tapi ya kayak rumput laut, goyang-goyang. Kamu tahu rumahnya Nemo? Enggak pernah lihat film Nemo sampai tuntas enggak? Pernah kan? Jarang sih. Ya, yang jarang. Biasanya ya, berkali-kali. Ya, kadang-kadang di RCTI ya. Kalau pas ada, lihat aja ya. Nah, Nemo itu rumahnya kan kayak gini. Ya enggak, rumahnya Nemo kan kayak gini. Kayak gini ya. Iya, ya. Nah, itu makhluk hidup. Great for anemon laut itu makhluk hidup ya. Dia itu ya sembunyi di situ. Tujuannya sembunyi buat apa? Kira-kira? Biarin enggak dimakan. Supaya dimakan. Supaya tidak dimakan. Ya, dia itu supaya tidak dimakan. Nah, Mister, tidak dimakan sama apa? Ini apa, Mister? Apa? Ikan makan sama hiu. Oke, dia tidak dimakan sama ikan hiu. Kenapa, Wen? Ikan badut itu makanannya apa, Mister? Makanannya ya plankton-plankton kecil. Plankton kecil. Oh ya. Bakteri gitu. Ikan ya biasanya makan apa toh? Sudah, malah tanya planktonnya makan apa? Plankton makan cambaket. Ya, mesti ini pertanyaannya di luar. Cambaket. Nanti makin lebar ya, enggak masuk-masuk materi malah cerita nanti yang lain-lain ya. Ini ada lagi yang tanya, Mister kenapa namanya ikan badut? Ya, Mister dulu enggak ikut ngasih nama, ya. Waktu rapat enggak ikut ngasih nama. Jadinya ya memang dari sononya namanya ikan badut, ya. Kok tanyanya? Dia enggak suka melawak, Mister. Kapan dinamai ikan badut? Badut kan suka ngelawak. Ya, sudah. Nah, sudah ya. Aneh-aneh aja nih great for ini ya. Nah, sudah. Nah, sekarang lanjut lagi. Sudah ya. Ada lagi ya hubungan antara nih semut rangrang. Tahu semut rangrang? Semut yang merah besar-besar bukan yang hitam, tahu? Pernah tahu? Semut merah besar-besar. Tahu. Nah, dia itu punya hubungan sama tumbuhan. Nih, tumbuhan. Nah, hubungannya apa, Mister? Jadi, semut rangrang itu selalu membentuk rumahnya di sebuah pohon. Ya enggak? Hewan ini kan rumahnya pasti di pohon. Ya enggak? Iya. Nah, dia itu rumahnya di pohon. Semut rangrang, jadi dia dapat rumah. Ya, kalau dia nemu pohon, dia dapat rumah. Pohonnya, Mister. Enggak ini, tak, Mister. Enggak risih disemuti. Ya enggak? Pohonnya justru senang kalau dia disemuti. Kenapa? Karena pohonnya akan terlindung dari hama. You know hama? Yes. You know hama? Tahu. Apa hama itu apa? Serangga. Itu kayak musuh. Berarti apa itu semut akan hama? Iya. Nah, kalau misalnya ya, misalnya ada pohon. Misalnya pohon jambu itu sebel sama yang namanya ulat. Kenapa? Karena ulat. Ada yang tahu kenapa?
Kenapa pohon daunnya dimakan? Iya, daunnya dimakani. Pohon jambu itu daunnya sambal sama yang namanya ulat. Karena ulat itu suka makan, makan daunnya pohon jambu. Nah, karena pohon jambu sekarang misalnya sudah temenan sama semut rangrang, ya, sama semut rangrang, maka di pohon jambu itu akan disemuti, ya ndak? Ya ndak? Iya, Mister. Nah, ulat, iya. Ulat yang tahu pohon jambu itu ada semutnya, ndak akan berani ke situ. Kenapa? Nanti dia dimakan, diserang, ya. Bu Mister, ulat kan lebih besar daripada semut. Kenapa takut? Semut kan keroyokan. Nah, semut tapi keroyokan. Semutnya banyak, barbar. Ulatnya memang besar. Ya. Ulatnya memang besar. Tapi kalau dikeroyok semut satu sarang ya, takut. Satu sarang, sudah. Nah, hajur. Jadi, sudah semutnya, jadi berkeping-keping. Semutnya dapat rumah, pohonnya dapat aman dari perlindungan. Nah. Bu Mister. Dapat satpam gratis. Ini apa dengan tumbuhan, tapi ini kok apa? Itu ada bolongnya, Mister. Oh ya, ada bolongnya tuh. Kan buat sarang. Iya, apa ya? Buat sarang. Gak sakit dia dibolongin kayak gitu. Tapi sakit, Mister. Loh, mending dibolongi satu daripada dimakani ulat satu pohon, daunnya habis. Ayo, pilih mana? Ayo. Ya ndak? Ya ndak? Lebih parah. Ya, betul. Semut ini enggak makan tumbuhan. Semut ini enggak makan tumbuhan, tenang saja. Makanya dia itu cuman bolongi cuman buat pintu masuknya aja, tapi kan enggak dimakan semua daun-daunnya. Lanjut ya. Habis itu nomor 8. E. coli itu bakteri. Bakteri itu. Apa namanya? 8, Mister. Iya. Bentar sebentar. Mister, bukannya bakteri atau ada yang iya, Mister, yang semut itu nomor 8. Ya, bentar. Mister, yang semut itu nomor 8. Oh, sorry. Semut nomor 8. Bakteri nomor 9. Iya, Mbak. Bakteri nomor 9. Nah, sekarang kita ke bakteri dulu. Di dalam usus kita grade 4 ya, di dalam usus manusia itu ada bakteri. Bakteri jangan salah, ada yang jahat, ada yang baik. Baik itu yang dari yogurt itu ya, Mister. Kan ada slogan ya. You know slogan, cintai ususmu, minum apa? Ya kejadian hari. Ya kejadian itu isinya bakteri. Hah, masa Mister isi bakteri? Ya. Isinya ya, bakteri dari baik. Ya, jangan salah, bakterinya bakteri baik. Ya. Sama seperti Mister. Bakteri. Bentar. Bakteri ini ada yang tahu fungsinya buat apa? Ada pencernaan. Salah. Bakteri ini fungsinya buat apa? Ada bakteri baik untuk melawan bakteri jahat. Salah, bukan. Ini bukan untuk melawan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bakteri E. coli supaya mengeluarkan apa makanan-makanan yang tersisa. Nah, kan muntah apa? Nanti. Hampir. Bakteri ini, nah, kamu tuliskan di bawahnya fungsinya ya. Fungsinya untuk membantu membusukkan makanan. Sekarang Mister Adi tanya, kamu pernah makan pizza enggak? Siapa yang pernah makan pizza? Nah, banyak yang pernah makan pizza. Nah, dengarkan. Mister marah lo ya, Mister marah kalau guyonan lo ya. Nah, pizza yang kamu makan, apakah ketika kamu BAB keluarnya tetap pizza lagi? Enggak, Mister. Ya, makan Kentucky, makan sayur, makan wortel. Ketika kamu BAB keluarnya wortel lagi? Bukan. Iya. Ketika manusia BAB, dengarkan. Ketika manusia BAB, ya you know BAB, buang air besar, ya. Manusia BAB, ya, pasti yang keluar itu dalam bentuk feses atau tinja, ya. Feses atau tinja, ya. Jangan guyonan, ini beneran, ya. Tinja apa tinja? Ya, yang sopan bahasanya feses atau tinja. Nah, tinjanya manusia itu kan sudah dalam bentuk busuk, ya. Itu hasil kerja dari bakteri E. coli. Jadi bakteri E. coli itu membusukkan makanan. Makanan apapun yang kamu masukkan pasti busuk keluarnya jadi tinja. Ya enggak? Kamu makan
ayam, makan bakso, makan nugget, makan buah, makan roti, makan apapun. Keluarnya itu bentuknya sama. Ya enggak? Ya enggak? Dan malah kotoran. Iya, masa kamu makan stroberi, keluarnya stroberi lagi, gelundungan gitu. Ya enggak mungkin, Mister. Enggak mungkin, Mister. Enggak, Mister. Iya. Terus nanti kalau kita makan es krim keluarnya dingin-dingin gitu dong. Iya, enggak mungkin. Karena kenapa, Mister? Karena sudah ada di usus manusia itu bakteri E. coli, fungsinya untuk membusukkan. Mister, kenapa gitu? Ya, kenapa kok harus dibusukkan? Iya, karena apa namanya? Ya, makanan yang kamu makan itu sudah tidak mengandung gizi lagi. Misalnya ada vitamin. Ya, ada vitamin lagi. Kamu makan wortel, vitaminnya diambil tubuh. Nah, sisa-sisanya ya, sisa-sisanya tadi dibusukkan, terus dikeluarkan, dibuang dalam bentuk BAB tadi. Ya. Mister, Mister. Mau tanya, Mister. Mister itu, Mister. Apa E. coli itu dapat dari manusia? E. coli dapat dari itu pertanyaan. Dari Tuhan ya, dari sananya. Kita sudah diberi Tuhan itu, setiap usus manusia itu punya bakteri E. coli. Nah, maksudnya dia enggak, apa, dia itu hingga di tubuh manusia atau... Kalau dia jalan kayak gini terus, berarti kan nanti dia juga kebuang, Mister, sama BAB. Enggak, di dalam tubuh manusia dia enggak akan ikut kebuang. Dia akan selalu hidup bersama kita, ya. Mau anak kecil sampai maksudnya fungsinya apa? Punya bakteri E. coli apa? Mister mau tanya, Mister. Bakteri E. coli ini untungnya apa sih kalau di usus manusia? Oke. Okay. Makanya kan aku ngomong gitu tadi. Manusia punya untung, ya. Makanan yang dibusukkan, bakteri punya untung, Mister, punya dong. Apa untungnya? Dia kan dapat makanan, dia kan ikut makan dari sisa-sisanya tadi. Membusukkan kan makan. Benar, Pak Mister. Tapi kan nanti kita sakit perut kena bakteri. Ya, ini bakterinya. Ini kan bakteri baik. Bakterinya baik ya, baik yang sifatnya baik tidak. Kalau nggak ada bakteri ini, biarkan. Kamu pergi ke dokter. Aku nggak mau tubuhku punya bakteri. Dokter, tolong keluarkan bakteri E. coli dari tubuhku. Kamu nanti kalau BAB, habis makan apel, keluarnya apel gelondongan lagi. Ayo. Ayo. Mister, nggak mungkin dong, Mister. Masa ada bakteri baik dan jahat? Saya tahu kok adanya bakteri menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, ini kan supaya ya, kamu lebih mengerti ya. Menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kalau menguntungkan itu berarti dia baik ya. Oke, sudah ditulis. Baik untuk tubuh. Lanjut ya. Mister, bisa lagi. Apa? Apa itu bakteri kalau kita sudah meninggal dunia, kalau bakterinya pindah gitu? Oh, pertanyaannya dengarkan. Bagus, pinter. Sebentar. Mister, saya mau tanya. Sebentar ya. Satu-satu ke Gali dulu. Mister, ketika manusia meninggal dunia, bakteri E. coli-nya pindah, enggak? Ya, bakteri E. coli-nya ikut mati bersama kita, ya. Bakteri E. coli-nya juga ikut mati bersama kita. Enggak akan pindah terus pindah masuk ke tubuh. Misalnya ada orang namanya Pak Anton meninggal dunia, bakteri E. coli-nya pindah ke istrinya atau pindah ke anaknya, enggak bisa. Ya, bakteri E. coli di tubuh Pak Anton ikut meninggal bersama Pak Anton. Loh, istrinya sama anaknya punya bakteri E. coli ya? Punya. Semua manusia di dunia. Semua manusia punya. Punya. Apa Angelin mau tanya apa? Apa lagi? Sudah ya? Anu, Mister. Apa? Kenapa pelatuk sukanya itu suka matuk-matuk sampai dunia itu pusing banget. Habis ini kan belum bisa terangkan tadi yang ini ya. Oke. Sekarang itu bukannya yang dekat tembak tuh ya? Udah tulis dulu bentar. Tulis, nanti kamu tulis ketinggalan sambil Mister jelaskan sambil nulis. Nanti ketinggalan enggak ikut. Oh, ini udah tak tulis dari tadi. Pelatuk sama semut. Pelatuk itu dengarkan. Ya, bentar. Satu-satu ya. Makannya itu adalah makan kayu. Ya, makan sisa-sisa kayu tadi ya. Bukan dimakan. Dia itu dipatuk memang oleh mulutnya, tapi kayunya itu enggak dimakan, dibuang lagi. Nah, supaya pohonnya berlubang kayak gini. Nah, pohonnya berlubang. Nah, kalau berlubang, Mister, dia mencari apa? Dia mencari serangga kecil. Serangga kecil-kecil yang dia makan. Ya, serangga kecil-kecil yang dia makan.
tapi dia jarang sekali memakan semut. Kenapa dia jarang makan semut? Satu, semut itu kekecilan, ya enggak, ukurannya kecil, ya enggak kenyang. Kenyang dia, Mister, harus makan ribut. Nah, dia biasanya makannya itu jangkrik, apalagi serangga yang ukurannya ulat, belalang, kecoa, ya mungkin kecoa ataupun apa namanya serangga ukurannya agak besaran ya, yang ukurannya agak besar. Ya, kalau kalau semut ya kayak kayak manusia makan nasi cuma satu butir, kenyang enggak? Kenyang enggak? Enggak lah. Enggak lah. Enggak. Kan apa namanya nasi sama semut aja besar nasi kok. Iya. Nah, ayo camnya dihidupkan dulu, camnya dihidupkan dulu. Mister, aku mau tanya, Mister. Nanti sama belalang itu beda enggak, Mister? Ah, enggak mau jawab, Owen. Mister enggak mau jawab. Mister selalu bilang, gunakan apa namanya aturan ya, harus sopan, ya. Mister tadi jawab pertanyaan Owen karena Owen sudah antri. Enggak mau antri ya enggak akan Mister jawab ya. Semua yang lain juga kalau enggak sopan enggak antri tidak akan Mister jawab ya. Nah, dia tidak akan makan semut. Kenapa? Karena satu, semut itu kekecilan. Yang kedua, dia justru akan meletakkan telurnya, telurnya pelatuk tadi ditaruh di dalam sarangnya semut. Hah? Iya toh Mister? Ditaruh di sarangnya semut, Mister. Iya. Kenapa, Mister? Karena ya kalau ada telur di dalam sarangnya semut, telurnya itu aman. Aman dari mana? Aman dari predator. Ya, jadi telurnya pelatuk tadi nggak akan dimakan sama predator. Nah, ditaruh sengaja, pelatuk itu sengaja naruh telurnya di dalam sarangnya semut supaya hewan-hewan lain itu nggak bisa menemukan telurnya dia dan nggak bisa makan telurnya dia. Semut, Mister, untungnya apa? Untungnya apa kalau misalnya ada pelatuk? Punya sarang. Nah, satu, ya, dia sarangnya akan dilindungi. Karena kalau ada sarangnya, ada telurnya pelatuk di situ, otomatis ya ibunya pelatuk ya atau orang tuanya pelatuk tadi induknya akan melindungi sarang itu. Ya enggak? Ya enggak? Iya. Ya, kan di dalam sarangnya ini ada telurnya. Ada telurnya dia. Ya enggak? Telurnya si burung ini. Masa sarangnya enggak dilindungi? Contoh, tiba-tiba sarangnya semut diserang sama kumbang, ya. Oh, dilindungi sama pelatuk. Kenapa? Karena di dalam sarangnya semut tadi ada telur-telurnya dia. Bahaya ini loh, ini kumbangnya mau nyerang-nyerang semut. Oh, dilindungi, ya. Sarangnya dilindungi, untung dia gitu. Oke? Oke? Mister. Apa? Owen mau tanya apa? Mister, jangkrik sama belalang itu beda atau enggak, Mister? Beda, aduh beda, enggak mau jawab ya. Cari sendiri di Google, bedanya apa. Cari. Aku mau Evelyn menanya. Apa? Itu bisa, tadi kan bakteri. Oh, kok, apa sih tadi itu? E. coli. Jadi dari kecil sampai besar itu dia masih ada sama kita. Betul, masih ada sama kita, kenapa terus? Terus dia bisa tumbuh besar enggak? Enggak. Namanya bakteri ya. Bakteri ya, gitu-gitu aja. Itu segitu aja, oke? Nggak akan tumbuh besar, tinggi, enggak. Oke? Sudah? Nah, sekarang ada hubungan kutu daun sama semut. Nah, kutu daun, ada kutu yang hinggap di daun. Kutunya ini hinggap di daun. Nah, kutu daun kalau ya sama semut, ya dia punya hubungan yang saling menguntungkan juga. Kutu daun ini akan menghasilkan namanya enzim. Enzim ini kayak cairan gitu, dimakan sama semut, buat makanan ya semut. Nah, semut ini makan enzim itu tadi. Dia dapat makanan tadi. Nah, buat kutu daun, dia untung. Ya, dia akan dilindungi sama semut yang ukurannya besar. Kenapa? Karena semut butuh kutu daun untuk menghasilkan si enzim ini tadi. Kalau misalnya semutnya nggak mau ngelindungi, nanti kutu daunnya mati semua, ya? Ya dia nggak bisa ini dong, nggak bisa apa namanya, nggak bisa dapat enzim lagi. Ngerti ya? Enzim tuh kayak cairan gitu bentuknya. Di ya. Itu Mister apa? Di pasta gigi ada enzim. Ah, pasta gigi ada enzim ya. Beberapa pasta gigi ada enzimnya ya. Nih. Oh, Mister mau tanya. Apa Ebner? Bentar Mister, aku anotin dulu. Ini ada kayak sungut-sungut. Apa sih? Ini.
Ya itu udah sungut-sungut itu loh, Mister. Itu apanya? Ya memang sungutnya kutu, antenanya sudah namanya serangga kayak gitu. Hah? Ya. Sudah? Jenny camnya dihidupkan. Jenny camnya dihidupkan. Lanjut ya. Lanjut. Ada lagi hubungan antara burung hantu sama Pak Tani, ya, sama Pak Tani. Nah, iya Lois, iya. Lois benar. Burung hantu sama Pak Tani punya hubungan, kira-kira hubungannya apa? Ada yang tahu? Kalau burung hantu? Makanannya burung hantu apa sih? Ladang. Makanan burung hantu itu apa? Dia makan apa? Ulat. Ulat? Ada lagi? Serangga. Tikus. Serangga. Ada lagi? Tikus kan iya, tikus. Betul. Dia makan apa lagi? Ikan. Gajah? Ya gak bisa burung hantu makan gajah ya apa sih? Ikan, ikan. Ya kadang juga makan ikan. Nah dengarkan, dengarkan. Burung hantu itu berarti hewan yang pemakan apa? Pemakan apa? Daging atau karnivora. Ya pemakan daging. Nah dengarkan. Padahal Pak Tani di mana-mana petani, di mana-mana seorang petani seneng nggak sama tikus sama serangga? Tidak lah. Tidak, kenapa petani? Kenapa petani? Karena merusak. Bisa merusak. Itunya merusak tanamannya. Bisa merusak tanamannya. Nah, petani itu sebel sama tikus sama serangga. Nah, karena itu Great Four, dengarkan. Beberapa orang, ya beberapa orang petani, dia sengaja memelihara burung hantu. Memelihara burung hantu. Kenapa? Tugasnya apa? Ya, tugasnya apa? Supaya dia makan. Makan tikus. Burung hantunya dapat tikus, dapat juga apa namanya? Dapat juga ulat. Ulat, dapat juga serangga. Petaninya dapat apa? Dapat apa? Dapat aman. Dapat aman. Aman juga. Iya, rumahnya sehat semua. Tanamannya tidak lagi diganggu serangga, ya. Tanamannya enggak lagi diganggu serangga. Jadi ini nomor berapa tadi? Ini nomor berapa ini burung hantu ini? 12 sama 13. Rayap sama flagellata. Nah, ada rayap, ada flagellata. Ini sama kayak tadi, kayak kutu daun ya. Flagellata menghasilkan enzim dimakan sama rayap, rayap yang melindunginya. Gitu ya. Mirip sama. Ceritanya sama. Sudah ditulis? Sudah? Belum. Ya, Mister tanya, berarti simbiosis mutualisme artinya apa? Mutualisme saling menguntungkan. Yes, mutualisme artinya ya saling apa? Menguntungkan. Saling menguntungkan. Semuanya dapat untung tadi. Ya contohnya kan banyak ya. Ada buaya sama burung plover. Buayanya giginya bersih, burungnya kenyang. Ini petani sama burung hantu. Petaninya padinya sehat-sehat. Burung hantunya kenyang, dapat tikus, dapat serangga, ya. Semua tadi kan contohnya gitu. Kerbau sama burung juga, kerbaunya dimakan, kutunya enggak gatel, terus burungnya kenyang. Jadi gitu. Mutualisme artinya saling menguntungkan. Kerbaunya dimakan, kutunya enggak gatel. Apa Nabel? Itu tadi ngomong kerbaunya dimakan, kutunya enggak gatel. Oh bukan ya, kerbaunya enggak gatel, bukan kerbaunya dimakan kutu ya, sorry berarti ya. Kutunya kenyang, burungnya kenyang makan kutu, kerbaunya enggak gatel lagi deh gitu. Masa kerbaunya ke apotik terus dia beli bedak talak ya biar enggak gatel, enggak bisa ya. Atau petaninya menabur bedak talak di punggungnya kerbau yang ngapain juga ya. Mister, can I go to toilet please? Yes please, ya. Lanjut, sudah ditulis? Sudah? Sudah selesai. Ya. Rayap hidup di mana? Rayap hidup di mana? Kayu, kemarin kan sudah Mister terangkan yang laron, siklusnya laron ya, di kayu. Yang video laron kemarin. Ya? Di kayu. Mister, rayap itu kayak laron. Ya. Ya, rayap itu masa mudanya laron ya, sebelum jadi laron dia jadi rayap dulu. Apa Lois? Mister, flagellata itu apa? Oh, flagellata tadi ya, itu sama kayak kutu daun, dia menghasilkan enzim. Nah, enzimnya itu dimakan sama rayap. Nah, rayapnya
tidak akan membunuh flagellata karena dia akan melindungi si flagellata tadi ya. Lanjut ya. Sekarang ke komensalisme. Mister, bentar lagi putus ya. Sudah, putus ya, istirahat. Gitu aja kok repot. Nah, ada hubungan. Nah, sekarang beda. Tadi kan mutualisme. Ya, sekarang kita akan belajar komensalisme. Apa itu komensalisme? Kita lihat dulu contoh-contohnya ya. Kita lihat dulu contoh-contohnya. Mister, aku sudah tahu komensalisme. Komen-komen pokoknya ya, bukan dong. Kita lihat. Yang pertama, banyak komen. Ada hubungan antara ikan remora sama ikan hiu. Dan lagi ikan remora sama ikan pari. Jadi ikan remora itu suka deket-deket ikan hiu, suka juga deket-deket ikan pari. Kenapa, Mister? Ya, kenapa, Mister? Karena kalau deket-deket ikan hiu, ya misalnya dia deket-deket ikan hiu, apa yang kira-kira di kelihatannya, misalnya kamu deket-deket nih sama orang badannya kuat. Oh, mau dimakan saat dilindungi sama ikan hiu. Iya benar, kamu deket-deket sama orang yang badannya kuat, sama tentara. Ya kamu nggak akan dia apa-apain. Ya ada misalnya ada pencuri yang mau mendekati kamu jadi takut. Tuh, ternyata dia deket-deket sama tentara ya, nggak berani. Ya. Nah, Mister, dia nggak takut dimakan sama hiu. Nggak, hiu nggak akan memakan ikan remora. Kenapa? Ikan ini kecil, ya, nggak kenyang, nggak kenyang. Hiu nggak akan mau makan ikan remora, nggak kenyang. Hiu dia makan ikan ya, hiu akan mencari anjing laut, singa laut yang badannya besar-besar supaya dia kenyang. Kalau hiu makan ikan remora, aduh, nggak kenyang ya. Nah, ikan remora dapat untung apa? Dapat untung dia aman, dia nggak dimakan ikan lain. Jadi nggak ada yang berani, karena dia deket-deket sama hiu. Tapi hiunya, ya sudah, nggak dapat apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, kamu mau deket-deket. Oh, aku tahu ini. Kamu mau deket-deket, ya. Bagi hiunya, kamu mau deket-deket saya, ya silahkan aja. Nggak dapat apa-apa. Tapi bagi si remora, dia dapat aman perlindungan. Ya, dapat aman perlindungan. Nah, oh, ini menguntungkan satu pihak ini, komensalisme ini. Nih, satu lagi, ikan remora sama ikan pari. Tahu ikan pari? Ikan pari itu tahu, Mister. Gimana? Ikan pari itu yang kayak buaya itu tahu, Mister. Oh, bukan kayak buaya. Itu. Bentuknya lebar. Ya, lebar enggak nih? Lebar. Layangan. Betul. Layangan ini. Ikan pari ini kan lebar, ya. Makanannya ikan pari apa? Makanan ikan pari itu plankton-plankton, ya. Hewan laut yang kecil-kecil. Nah, ikan remora nggak takut dimakan ikan pari, Mister. Nggak. Kebesaran dia nggak akan bisa makan ikan remora, ya. Nah, ikan pari kan lebar. Ikan remora ini juga suka sembunyi. Suka sembunyi di bawahnya ikan pari. Supaya apa? Supaya aman. Ikan remora itu suka cari aman, dia aman. Sembunyi di pari. Parinya apa? Enggak dapat apa-apa. Ya? Ya sudah, kamu mau sembunyi di bawahku ya terserah, tapi ya sudah sembunyi aja, gitu aja. Ya. Jadi si ikan Mister, pari ini enggak dapat apa-apa gitu. Apa, Wen? Ikan pari kan menghasilkan listrik, Mister, ya. Kalau di Bang Mister. Oh, ikan pari ya. Bukan listrik, Owen, itu namanya ya sengatnya. Dia punya sengat. Bisa sengat-sengat gitu. Apa? 1 menit lagi putus. Ditulis ini nomor 1, ini nomor 2, ya. Ini adalah simbiosis. Apa tadi, Mister? Bilang. Simbiosis. Komensalisme. Ini cuma menguntungkan satu pihak. Hanya menguntungkan satu pihak ini. Gak mungkin dua-duanya. Kalau yang tadi terakhir itu, nah, itu tidak untung, nggak rugi dua-duanya. Jadi nggak untung, nggak rugi dua-duanya. Iya, tak? Kita lihat saja nanti ya. Apakah pendapatnya Ebner sepertinya perlu direvisi ya. Kita lihat itu, aja. Bukannya 14 dan 15. Loh, tadi kan mutualisme. Ini kan komensalisme. Bukan. Aku udah tahu yang asli. Bukan. Beda, Leonel. Lihat, Leonel, judulnya. Ya, Leonel? Yang baru tambah sekolah anak.
langsung banyak. Oke, sudah masih segini. Tadi komensalisme sampai nomor berapa? Ikan remora dengan ikan pari nomor 2. Oke, sampai nomor 2 ya. Sabar, kita selesaikan dulu. Mister, yang parasitisme, yang simbiosis parasitisme itu yang satu untung, yang satu rugi. Iya toh, kita lihat aja nanti ya. Betul, betul, betul. Bentar, teman-temannya belum pada masuk, sabar ya. Mister, tadi yang jujur yang nomor 1 sampai 13 apa, Mister? Ayo, simbiosis apa tadi? Apa? Mutualisme. 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 Loh, berarti benar aku? Yang pertama mutualisme, memang mutualisme. Ah, iya, iya. Aku ngomongnya mutualisme. Ya. Sudah? Mana yang lain? Oh, masih 34. Ya. Mesti ya kalau join wasting time. Harus di jobrabrik, Mister, jadi Satpol PP. Iya, masa Mister jadi Satpol PP 35. Yang tidak ikut ya hari ini tuh 2 anak, Brian sama Sarah, Serafin. Karena dua-duanya sakit ternyata di tengah jalan tadi ya. Di habis tengah-tengah Zoom tadi sakit ya, jadi harusnya ada 4. Jadi Sarah kan ada. Iya, tadi ada. Sarah kan ada. Terus sakit. Tadi setelah tengah-tengah Zoom tadi itu sakit ya, mamanya telepon Mister sudah. Berarti harusnya 40, tapi ini masih 36. Kurang 4 anak. Mister, yang terakhir simbiosis apa? Tadi sampai simbiosis apa? Komensalisme. Ya, tadi itu sampai komensalisme. Komensalisme. Yang pertama mutualisme. 38. Yang terakhir parasitisme. Boom. Mana ya? Owen, ada Owen. Wah, ada Owen. Itu anaknya ada. Siapa yang enggak ada ini ya? Rahel, ada Rahel. Mana Rahel? Ada. Ada saya. Oh, ada, good job, good job. Siapa ya? Wait, wait, wait. Angel ada, Mr. Angel. Ada. Angel camnya. Angelin camnya. Jennifer. Oh iya, coba. Jen. Nah, ini. Jason, Jennifer ini. Iya, ini princess dan prince-nya. Kayak mana? Ya, bentar. Hilang. Ya, bentar, Mr. Bumi, bentar. Tinggal 2 itu. Bentar, Jason. Nah, Mister, hubunginnya pakai teleponnya dia sendiri atau teleponnya mamanya? Nah, Mister, hubungi anaknya dulu. Kalau nggak dibaca ya, Mister, WA orang tuanya. Sudah, kita sudah ketemu tadi, ya. Ternyata Prince and anaknya. Oh. Yuk kita kembali lagi tadi ya. Ayo, guys. Tadi sampai yang hiu sama ikan pari itu simbiosis komensalisme. Jangan kebalik-balik. Tadi kan sampai sini. Ya enggak? Ini betul. Ya, ini simbiosis komensalisme. Oh, komensalisme. Nah. Komensalisme. Bentar. Oke, sudah datang ini. Ya, komensalisme. Tadi hiunya dapat untung enggak? Hiunya.
Enggak, Mister. Dia tidak, ya, enggak dapat apa-apa. Tapi yang dapat untung itu Mister ikan remoranya. Dapat untung, dapat. Ke aman. Kan Mister kok cuma 39. Aman. Keamanan, ya. Jason, Jenny, panggil Jason. Tinggal Jason, ya. Panggilkan. Nah, kalau ini ikan pari. Pari dapat keuntungan enggak tadi? Kata Mister. Tidak, Mister, cuma ikan remoranya doang. Mister, remora lagi. Dapat keamanan juga. Iya. Dengan cara apa remoranya biar aman? Bisa dorong mesin Jason. Di pari. Dong, dia enggak dimakan, Mister. Oke, sudah datang Jason juga, ya. Dia juga sama-sama dapat keamanan, ya. Nih. Ini ditulis nomor 1, ini ditulis nomor 2, ya. Ya, bawahnya enggak usah ditulis. Oke, sebentar, Mister, aku ambil notebook. Dari tadi kan harusnya nyatet, Tuan, kok baru ambil notebook? Sudah, Mister. Ini tadi di 9.00 itu Mister pelajaran Inggris. Ya. Mister, aku nulisnya langsung nomor 14-15. Loh, enggak boleh. Ini bukan. Yang 4 kan tadi cuma sampai 13. Enggak boleh beda. Tadi sudah tak cari. Beda simbiosis kan beda itu lagi angka. Sekarang judulnya komen. Tapi judulnya koalisi. Ya. Mensalisme ya, Mister. Ini judulnya komen, judul baru. Nomornya harus baru. Ya. Bukan 14. Tadi judulnya 1 sampai 13 itu mutualisme. Mutu ya. Sekarang komen ya, beda. Sudah. Itu sama komen kan beda. Sudah? Ini sudah nulisnya? Halo, halo. Halo. Sudah ya? Oh. Nyatet ya. Enggak nyatet ya, nanti waktunya pengumpulan resume enggak ngumpulkan ya sudah. Ya sudah. Mister, ini nanti ada resume-nya waktu nomor. Mister tunggu sampai malam ngomong-ngomong enggak ngaku ini anaknya yang belum ngerjakan resume. Akan Mister ngomongkan di sini ya. Yang ya yang boy sudah ngumpulkan, yang girls yang belum ngumpulkan ya. Yang belum ngumpulkan Tata. Mana Tata? Ta. Udah kok Mister, udah aku kumpulin. Loh, resumnya resume IPA. Resume udah IPA. Mister. Kemarin mapnya Tata enggak ada resumnya. Ada, aku udah masukin Mister. Bukan LKS lo ya, bukan LKS. Aku udah masukin di dalamnya LKS ya Mister. Oh, kamu masukkan dalam LKS-nya? Enggak ada, kemarin coba fotokan, fotoin aja. Iya, kapan gitu, Mister? Kapan dia ngirimnya? Sebentar. Tata, kalau Tata memang sudah, dengarkan. Tata fotokan, mana resumnya Tata? Nanti aja ya, nanti pulang sekolah. Mengerti, Ta? Iya. Nih, Mister kira belum ngumpulkan. Kemarin boy-nya sudah, ya. Ya. Siapa Mister Boy-nya? Sudah, pokoknya sudah ngumpulkan. Kalau sudah ngumpulkan ya sudah, ini bukunya. Yeah. Nih, apa pakai warna ungu ini ngumpulkan terlambat. Ini. Apa ini? Ya. Lanjut. Siapa ini? Ya, sekarang ya ada hubungan antara udang ya. Udang. Ini apa? Sama ini Mister Lais Mata. Ya. Ini enggak usah. Udang. Ini nama Latin. Nanti kamu belajar ini SMP sebenarnya ya. Udang. Susah ini nama Latin ini. Ini namanya udang. Hafalnya susah. Udang sama timun laut. Nah, apa timun laut, Mister? Nah. Ada yang pernah tahu tripang? Ada yang pernah tahu tripang? Aku nggak tahu tripang. Taunya kupang. Oh, bukan kupang. Taunya kupang. Wah, kupang sama tripang is different. Tahu tripang? Coba biasanya kalau orang mamamu atau orang tua itu biasanya tahu kupang atau yang suka masak makanan Chinese food itu biasanya tahu. Makanan-makanan Chinese food itu ada yang pakai tripang, ya. Nah, itu namanya tripang itu timun laut. Nah, apa itu Mister timun laut? Nah, timun laut ya biasanya dengarkan ya, jadi rumahnya udang. Ya, jadi rumahnya udang. Udang, dengarkan. Udang tadi grade 4 ya. Kalau kita jadi udang ya, misalnya udang.
Udang itu senang deket-deket timun laut. Kenapa? Dia dapat makanan. Udang itu kan makanannya plankton-plankton kecil, ya. Makannya kan hewan-hewan laut yang kecil-kecil. Nah, di dalam di ini timun laut ya, ini timun laut. Nah, timun laut ini di sini banyak di tubuhnya itu plankton-plankton kecil gitu, ya. Plankton-plankton kecil. Mister, planktonnya itu gatel kayak kutu tadi, enggak? Planktonnya itu enggak gatel, enggak bikin gatel kayak kutu tadi. Jadi, si timun laut ya, timun lautnya ya, timun lautnya dia enggak dapat apa-apa. Dia enggak dapat apa-apa. Walaupun planktonnya kan enggak kamu makan ya sama aja. Orang ini juga enggak membuatku gatal, ya. Enggak kayak kutu tadi. Ya. Kalau tadi kan burung makan kutunya kerbau, soalnya kutunya kerbau gatel. Kalau ini udang makan plankton-planktonnya, hewan-hewan kecilnya, ya. Tapi si timun lautnya itu tidak merasa terganggu sebenarnya. Kamu mau makan ya terserah, enggak kamu makan ya terserah juga gitu. Enggak dapat apa-apa. Berarti lanjut lagi. Mister, mau tanya. Paun kayaknya tahu Mister Dewan babi laut ini, Mister. Ada bulu babi. Ya, antara ikan gobi dan bulu babi. You know bulu babi? Ya, sakit kalau kena Mister, itu. Mister, itu katanya racun. Ya, betul. Tapi itu apa, Mister, biru-birunya itu, Mister? Bentar, Mister. Itu racunnya. Ya, Mister jelaskan. Ya, bulu babi itu beracun, ya. Ya, bentuknya kayak landak tapi ada di laut, ya. Bentuknya kayak landak ya. Ada di laut, punya duri tajam-tajam. Ikan gobi ini bentuknya agak panjang gini, Great Four, agak panjang. Angeline, camnya dihidupkan. Ya. Cam harus hidup. Jenny, camnya harus hidup. Nah, dengarkan ya. Loh, Jenny udah hidup nih dari tadi. Mati barusan, ya. Ini dengarkan, dengarkan. Sekarang fokus lagi ya, fokus. Ini ikan ini suka hidup di antara bulu babi gini. Kenapa? Ikannya kan ya, ikannya kalau hidupnya di antara bulu babi, kira-kira dapat untung apa enggak si ikan gobinya? Untung. Aman. Dapat untung aman. 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 Ya misalnya, misal dia sembunyi di sini. Ada ikan ikan yang mengejar dia, yang mau makan dia, ada musuhnya mau makan dia. Dia masuk bulu babi. Apakah ikannya akan menggigit bulu babinya? Enggak, Mister. Enggak. Keracunan dianya. Enggak, Mister, sakit. Dia kesakitan, dia enggak. Dia dapat. Mister mau tanya aku, Mister. Bentar. Dia dapat keamanan. Nah, apakah bulu babinya untung? Enggak. Bulu babinya enggak untung. Dia enggak dapat apa-apa dari si ikan tadi gitu. Apa Ebner? Mau tanya Mister, emang ikan gobinya gak kesakitan? Kan dia sembunyi di situ. Enggak, dia itu kan kecil, kecil dan pipih dan panjang, ya. Jadi dia bisa meliuk-liuk di antara duri-durinya bulu babi, bisa masuk-masuk. Ngerti ya, Ebner? Mister, aku mau tanya satu lagi. Apa? Tripang itu yang kayak biasanya dibuat sup, kayak masukin sup-sup itu, dah. Wah, makanya Mister bilang. Tahu itu, aku sering makan itu, atau namanya perut ikan ya. Kalau suka makan makanan Chinese food ya, biasanya ada tripang. Nah, namanya tripang itu. Iya, tahu, sering makan. Kalau Mister mau tanya. Ya, kalau supnya orang Jawa, sop, sayur sop itu wortel, kentang itu enggak pakai tripang. Ya, kalau sayur sop itu enggak, tapi kalau supnya buatan Chinese food itu biasanya ada tripangnya biasanya. Mister, kenapa dinamainnya bulu babi, Mister? Kenapa dinamain bulu babi? Nah, Mister bilang lagi sekali lagi, waktu rapat ngasih nama, Mister enggak ikut, ya. Ya, waktu Mister ngasih nama akhir. Apa waktu apa, Mister? Oh, mau. Kenapa kok enggak namanya hari Selasa? Ya, Mister enggak ikut ngasih nama, ya. Masanya Mister mau protes. Mau protes ke Pak Jokowi. Pak Jokowi. Hewan itu dikasih nama harimau. Kenapa enggak hari Rabu aja? Ayo. Enggak bisa gitu ya. Nah, ya hari Bu. Bentar mau tanya, Mister. Udangku itu kan tak taruh di akuarium. Nah, itu enggak tak kasih makan tapi masih bisa hidup, ih. Oh ya, berarti di akuarium ada hewan-hewan kecil-kecilnya, kadang hewan plankton. Air itu kan ada kayak hewan-hewan kecil ya, kutu-kutu air gitu kecil, dia masih bisa makan ya. Tapi ya kasihan ya, kamu kasih makan.
punya udang nggak dikasih kasih makan apa aja nggak tahu Mister kapan lagi jahat bener kesini takut aku Mister takut dicepit sudah oke okay. Nah, makan apa mereka Mister kalau dikasih makan dari rumah masa kita ngambil kan dia nggak dicemplungin aja kita nggak mau kalau udangnya kecil kalau sudah stop talking kalau pihara udang lobster kasih aja makanan ikan dan dia mau ya. Enggak bisa itu peletnya besar peletnya ya peletnya ada yang kecil bukan pelet ya. Sudah gitu ya ini nomor berapa ini udang nomor berapa berarti udang sama mentimun laut ini nomor berapa 3 sama 4 ya lanjut sekarang ada ada nih antara tanaman anggrek sama inangnya. Nah, apa itu inang, Mister? Bentar, Mister jelaskan. Inang artinya adalah tumbuhan yang ditumpangin. Ya, ini artinya. Kalau nyanyi-nyanyi kedengeran. Inang itu artinya Jason. Makhluk hidup yang ditumpangin. Apa ditumpangin itu Mister? Bentar. Yang ditumpang diperhatikan, ya, perhatikan, ya. Makhluk hidup yang ditumpangi maksudnya apa Mister? Maksudnya seperti ini. Misalnya Ebner, oke? Okay? Ebner sama Giovanni. Ada dua anak. Ebner sama Giovanni. Ebner satu hari dia nginep di rumahnya Giovanni. Dia menginap, you know menginap, ya tidur di sana, tidur di rumahnya Giovanni. Ya artinya kalau kayak gitu berarti Giovanni adalah inang. Inang itu apa? Ditumpangin, ya. Jadi rumahnya dia kedatangan tamu, kedatangan Ebner. Mengerti? Mengerti? Ya. Inang itu makhluk hidup yang ditumpangin. Nah, pohon anggrek, dengarkan. Pohon anggrek itu enggak bisa hidup sendiri. Dia enggak bisa hidup sendiri. Dia akan numpang. Dia akan numpang. Jason. Mister Mute aja dari sana kan bisa. Bentar, berarti enggak dengarkan Mister ini. Jason, Mister Point lo ya. Biar. Mbak dengarkan Mister, berarti dari tadi dihidupkan, nyanyi-nyanyi, pergi. Ya, dengarkan. Ya. Makhluk hidup ya yang ditumpangin itu namanya inang, ya. Nah, ini ada tanaman anggrek. Tanaman anggrek itu selalu nempel sama pohon, ya. Kadang pohon mangga, kadang pohon jambu. Nah, si tanaman anggrek ini cuma nempel aja dia. Tapi dia enggak ngapa-ngapain. Dia enggak ngapa-ngapain. Pohon mangga enggak ngapa-ngapain, pohon jambu ya cuman numpang aja. Ya cuman main, ya. Paham? Paham? Nah, tanaman dia bisa nempel di semua pohon. Anggrek bisa nempel di semua pohon, bisa semua pohon yang kokoh. Pokoknya pohonnya kokoh, ya. Anggrek dapat apa? Dapat rumah. Dia dapat rumah. Anggrek itu baunya enggak enak ya, Mister? Apa? Kenapa? Anggrek itu baunya enggak enak ya? Anggrek baunya enggak juga ya. Terus lanjut. Nah, pohon yang ditumpangi si inang tadi, inang dapat apa, Mister? Inang enggak dapat apa-apa. Dapat apa-apa? Enggak dapat apa-apa. Nah, ibaratnya ya, Ebner numpang di rumahnya Giovanni. Ebner numpang di rumahnya Giovanni. Tapi Ebner, dengarkan ya, tapi Ebner tidak merugikan Giovanni. Ebner pas numpang di rumahnya Giovanni, ya, waktu numpang di rumahnya Giovanni, Ebner waktu tidur, habis selesai tidur, kasurnya Giovanni dibersihkan. Tadi ikut numpang tidur di sini, kasurnya dibersihkan. Terus waktunya makan, Ebner cari makan sendiri, enggak minta makanannya Giovanni, ya. Waktu sekolah berangkat sendiri, enggak minta diantarin Giovanni. Itu namanya numpang. Ya cuma sebatas numpang aja, tapi dia cuma numpang tidur aja di situ. Paham?
Karena nanti ada tumbuhan yang sudah numpang. Ya, sudah numpang. Ada tumbuhannya enggak tahu malu. Nah, itu ada juga yang kayak gitu. Ya, itu berarti yang aku bilang tadi itu tumbuhan parasitisme. Sama juga, Chris. Simbiosis. Ada lagi, ini nomor berapa tadi? Berarti nomor? 5 semana. 5. 6 ya? No. Ada lagi, tanaman paku. Bukan paku yang buat tukang ya. Nama tanamannya tanaman paku. Namanya tanaman paku. Paku tanduk rusa. Sama inangnya. Nah, bagi pohon paku, dia juga sama. Dapat rumah. Dia juga dapat rumah. Dia juga numpang. Tapi bagi si inangnya, ya, bagi inangnya dia nggak dapat apa-apa, ya, karena dia cuma ditumpangi aja, paham? Paham? Lo Mister, anggrek nggak bayar ta Mister, nggak ngasih apa-apa ke inang, enggak? Ya, enggak. Tadi ceritanya misalnya gini, Ebner numpang di rumah Giovanni, Ebner juga bayar kena kos. Iya, Ebner juga enggak membayar Giovanni, Ebner juga enggak ngasih makan Giovanni. Ya cuma numpang aja gitu, ya. Kalau bayar kan ngekos berarti. Betul kan, Mister? Apa? Betul kan kalau bayar kan ngekos. Kalau bayar ngekos ya. Harusnya kalau nginep di rumahku bayar numpang wifi, AC. Ada yang ketinggalan nomor 4 ya nanti nomor 4 ya tanya ya nanti ya. Kita sudah nomor 5 sama 6. Makanya ketika Mister anu langsung dicatat ya, dicatat. Sudah nomor 6? Sudah nomor 6? Sudah? Sudah. Ya, jangan lama-lama dari tadi ya. Biar. Pat. Jadi dengarkan. Dia itu cuma numpang, ya cuma numpang aja. Numpang, nggak ngapa-ngapain, numpang aja. Kerjaannya numpang. Sudah? Sudah ya, Mister ganti. Ntar Mister hapus dulu. Nah, lanjut. Nah, oh ini sudah tadi ya, udang sudah tadi ya? Iya sudah. Oh ya sudah, ini nggak usah ditulis lagi. Tapi bentuknya beda loh. Tapi bentuknya beda, Mister. Sama. Ini lo bentuknya timun. Teripang. Ini lo timun laut. Ya sama. Nggak usah ditulis. Perut ikan. Nggak usah ditulis lagi, sama kayak tadi. Sekarang berarti nomor. Itu yang belum, Mister, yang hubungan antara tumbuhan. 7 ya. Siri. 7 ya. Iya, Mister. Iya, Mister. Nah, Siri sama kayak anggrek tadi. Siri itu suka numpang. Ya, dia suka numpang. Siri dapat rumah. Ya, dapat rumahnya. Nah, si inangnya tadi enggak dapat apa-apa karena dia cuma ditumpangi aja, ya. Dia enggak dapat apa-apa, inangnya enggak dapat apa-apa. Dia enggak dapat apa-apa. Ya. Gitu. Kok diam? Sudah? Tulisnya? Sudah. Sekarang berarti... Belum. Oke, kalau belum. Oke, kalau belum. It's okay. Berarti grade 4, ya. Berarti grade 4, kalau Mister tanya, ya. Kalau Mister tanya... Ini hanya menguntungkan satu pihak. Nah, bentar. Wait a minute. Kalau Mister... Yang satunya ya, gak dapat apa-apa. Gak rugi, gak untung. Ya, kalau Mister tanya, berarti simbiosis simbiosis apa ini? Simbiosis. Komensalisme. Artinya apa? Hanya menguntungkan satu pihak, yang satunya gak rugi, gak untung. Iya, kalau komensalisme, ya, satu pihak untung, ya. Satu pihak tidak rugi, tidak untung juga. Satu pihak tidak rugi, tidak untung juga. Ya dia enggak rugi juga enggak untung. Itu ya, Mister. Apa pihaknya simbiosis? Apa simbiosis itu ya, Mister? Komensalisme itu ya, Mister.
sesuai ini. Satu udah tak baca. Untung ya. Satu pihak enggak rugi juga enggak untung. Gitu. Loh, Mister. Mak, seingatku tak tumbuhan sirih ini bisa tumbuh sendiri. Iya, tumbuh-tumbuh sendiri, makanya dia enggak bisa enggak bisa hidup sendiri. Dia akan tumbuh-tumbuh sendiri di tanaman lain gitu, Ebner. Tapi dia tumbuhnya pakai apa? Apa? Tumbuhnya pakai apa? Ya tumbuh, dia merambat. Tiba-tiba tumbuh. Iya, tiba-tiba tumbuh, merambat gitu. Ayo camp-nya dihidupkan. Ayo Mister, tinggal dikit lagi ini nih. Ini peringatan ya. Jenny camp-nya. Oke. Okay. Nah, ini dia ini. Nah, simbiosis parasitis. Sudah ditulis ini great for, sorry. Serang ini tuh apa ya? Belum bisa ketutup. Belum, Mister. Silakan ditulis dulu. Ini yang tadi. Silakan ditulis dulu. Ada 7 contoh ya. Tadi Mister kasih 7 contoh simbiosis komensalisme. Komensalisme. Mister, aku itu berarti inang itu yang ditumpangi ya? Iya, inang ditumpangi. Ya. Misalnya Jason numpang di rumahnya Gali. Ya berarti Gali itu inangnya. Mengerti? Ya. Ngerti, Mister. Pokoknya kamu numpang gimana itu berarti itu si inang gitu. Bukan Jason yang inang, Gali yang inang. Karena Gali yang ditumpangi, yang didatangi. Tuan rumah. Ya, inang itu tuan rumah gampangnya. You know tuan rumah? Yang punya rumah. Memiliki rumahnya. Yang punya rumah. Lanjut ya. Yang menguasai daerah itu. Ini great for tanaman-tanaman kayak. Raffles. Tadi ada anggrek, ada sirih, ada apa lagi? Tadi yang komensalisme? Ya. Ada paku tanduk rusa. Nah, paku tanduk rusa. Ini tuh tanaman yang baik. Dia sudah numpang, tapi dia enggak merugikan. Ternyata ada tanaman yang sudah numpang, merugikan. Merugikan pula. Merugikan. Kayak benalu. Merugikan. Benalu. Rafflesia arnoldi. Bentar, kita lihat. Banyak. Rafflesia. Nah, lihat. Pertama, perhatikan. Kali putri. Bentar, sebentar anak ganteng. Bentar. Mus misternya ya, bentar. Wait a minute, hey, Mister, hapus dulu ini, enggak usah ditulis nih supaya kalian enggak akan menulis ini. Nih. Biar enggak bingung. Biar enggak bingung. Dengarkan. Dengarkan. Yang pertama, dengarkan. Ini simbiosisnya judulnya baru lagi, ya. Nama simbiosisnya baru lagi. Bentar. Kita nomor satu lagi habis ini ya. Nama simbiosisnya adalah. Namanya simbiosis. Bentar, jangan tebal-tebal. Simbiosis parasitisme. Parasitisme. Ini contohnya nomor satu. Ini contohnya nomor dua. Ya, tulis dulu nomornya. Habis ini Mister jelaskan. Finish tulisnya. Kenapa? Finish, sudah. Ya, Mister. Ya, silakan tulis cepat. Loh, Mister. Tapi jelek, Mister. Lagi. Ini judulnya sudah ganti. Judulnya sudah ganti. Judul ganti, angka ganti. Ya dong. Pintar. Kalau nutut nanti ngerjakan LKS, kalau enggak nutut ya besok kita ngerjakan LKS ya. Mister, berarti itu nanti. Mister. Apa? Newton itu apa? Apa Newton? Enggak ada Newton. Newton. Enggak ada Newton di sini. Sudah. Aku lihat di LKS. Perhatikan. 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 Ya. Sekarang dilihat lagi. Ada tanaman tali putri. Ada tanaman yang namanya benalu. Lihat. Mereka berdua hobinya sama-sama panjang tangan. You know panjang tangan? Mencore. Suka mencuri. Mencuri. Ya, dia suka mencuri. Nah, dua-duanya ya sama-sama suka mencuri. Ya, mencuri apa? Mencuri makan dari si tuan rumah. Jadi dia sudah numpang, mencuri lagi. Bayangkan. Pintar. Misalnya, kamu kedatangan temanmu datang ke rumahmu.
sudah numpang nginep di sana mencuri sesuatu. Sebel enggak? Sebel enggak? Kan sebel lagi nih Mister Ngam. Ya sebel Mister lo dari kasih boleh numpang malah. Iya. Sudah dibeli numpang mencuri lah. Apa yang dicuri Mister? Nah, Mister kasih tahu. Ya, giginya, inangnya. Ya, kalau si Tali Putri, ya ini Tali Putri, dia mencurinya, ya kan? Kalau si Tali Putri, bentar. Kalau si Tali Putri, nah, dia mencuri, mencuri apa, Mister? Dia mencuri ya, makanan yang sudah jadi. Nah, nyuri makanan. Nah, makanan sudah jadi maksudnya apa Mister? Dalam kurung nih Mister kasih tulis hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis inangnya. Fotosintesisnya enggak bekerja. Lah kalau benalu enggak ya Mister? Ngambilnya dari benalu Mister nih Mister tulis. Kalau benalu yang dia curi apa? Ya, yang dia curi, dia mencuri bahan bakunya. Nyambung. Oh, jadi nyuri bahan bakunya. Jadi jahatan Tali Putri ya, Mister. Belum dimasak, ya. Kalau benalu, Tali Putri lebih jahat. Unsur hara dan air. Dua-duanya suka mencuri. Nah, bedanya kalau si Tali Putri, misalnya Ebner adalah penjual nasi goreng. Contoh ya, ya Ebner ya, misal Ebner punya restoran nasi goreng. Temannya Ebner datang namanya Tali Putri, ya. Temannya Ebner datang namanya Tali Putri. Si Tali Putri langsung mencuri nasi gorengnya Ebner. Nah, kalau satunya lagi datang namanya Benalu. Kalau Benalu enggak mencuri nasi goreng, yang dia curi telur, beras, minyak sosis. Resep-resepnya gitu ya, bisa. Resep-resep. Itu yang dia pintar. Oh, dua-duanya sama mencuri, tapi tapi hasil curiannya berbeda, ya. Kalau jadi Mister lebih jahat yang mana? Mister jahat yang mana ya? Sama-sama jahat. Tali Putri. Ya sama-sama jahat iya, lah. Tapi Tali Putri lebih jahat Mister. Dia kayak gini Mister. Kan sudah dimasak. Nah dia sudah nunggu kan Mister. Harus ngambil dari sinar matahari untuk fotosintesisnya. Nah itu terus diambil. Kalau benalu kan diambil bahannya. Ya, tapi kedua-duanya tetap jahat. Benalu terus semua-semua dia masak sendiri. Dia masak sendiri. Dia nggak cocok sama masakannya Ebner. Supaya diatur. Ya. Supaya diatur. Micinya berapa. Sama masakannya Ebner nggak cocok, jadi dia masak sendiri. Paham? Lah. Kalau ditanya siapa yang lebih jahat, ya dua-duanya jahat. Suka mencuri, nggak ada yang baik ya. Mana ada pencuri yang baik? Kalau baik ya jahat. Bisa di film-film. Berbagi, kamu kasih. Ada loh Mister, di film-film. Jadi mencurinya, mencuri uang terus dibuat hujan uang di desa-desa. Iya, kayak Robin Hood itu loh, Mister. Betul. Putus lo ya. Ini kan refresh. Sampai nomor 2 dulu. Kalau sudah take out ya. Angel. Siapa ini? Berisik sakit telingaku. Angel, Mister. Sudah. Angeline, camnya dihidupkan. Aileen, sampai ngamuk-ngamuk. Ya. Gemes semuanya jadi gemes. Sudah. Kalau sudah nyatetnya, silahkan ambil buku agenda. Kita nulis agenda. Jelas? Jelas. Jelas. Ada yang ingin ditanyakan dari Benalu dan Tali Putri? Mister, tapi Tali Putri itu lebih jahat. Soalnya dia nyuri, misalnya kayak Erna tadi telon. Masalah orang pedagang. Sama-sama jahat, jadi nggak ada yang lebih baik. Mister, kalau disuruh milih maling yang ini atau maling yang itu yang lebih jahat, sama-sama maling nggak bisa. Nggak ada. Tapi lebih jahat yang memang yang putih larung.
Iya. Soalnya dia males, iya, langsung ngambil nasi goreng tinggal dimakan. Kalau yang kenceng suaranya. Iya, iya. Bahannya jadi bisa masak sendiri. Ya sudah ya, tulis dulu. Tanya, tali putri itu adanya di mana? Tali putri adanya di mana? Di beberapa tumbuhan, banyak di tumbuhan-tumbuhan yang besar ya. Pohon mangga. Ini kita bantuinnya itu, Mister. Halo. Apa? Mister, berarti kan nanti bantuinnya itu tariin tali putrinya. Iya, kalau kamu punya pohon mangga, kelihatan benalu, ambilin benalunya. Kamu cabut, kamu buang. Jangan kamu biarkan. Kalau biasanya tak potong itunya, batangnya benar. Manggamu jadi enggak banyak buahnya, buahnya enggak lebat karena diambil terus sama benalu, ya. Diambil terus mati. Pohonnya. Apa? Betul. Apa? Pohonnya mati. Pohonnya mati. Ya manggamu enggak mati. Mister, sini mau tanya, Mister. Mbak sehat. Mister, sini mau tanya. Apa? Yang itu loh, misalnya kelas 3, 2, 1 itu kapan hari? Nah itu kan dibilangi ada jadi yangnya di rumah itu di tembok itu ada daun-daun sama ada batang itu loh. Yang lain kalau sudah selesai take out your agenda, Mister share agenda. Ya lanjutkan. Mister Evelyn mau nanya. Gantian Evelyn, sabar. Ada urutannya ya. Ya, yang lain sambil mengeluarkan agenda. Ya Jenny, lanjutkan lagi Jenny. Besok tanggal. Nah itu kan yang di tembok rumah biasanya itu loh, misalnya yang depan. Nah itu kapan hari itu ada. Iya. Siapa gitu yang ngasih tahu fotonya itu? Nah itu dia itu gantung gitu loh, Mister Po. Apa daunnya sama batangnya itu nempel di itunya. Oh, bukan lomo ya, Mister ya. Oh, tahu. Itu bukan benalu itu. Beda lagi. Itu tanaman liar yang gantung-gantung di atas rumah itu loh. Ya. Ya makanya bukan benalu. Bukan, itu bukan benalu ya. Mister Raffel mau nanya dari tadi. Itu loh, kan tadi kan apa sih buahnya yang mangga itu diambil sama benalu. Nah, benalu itu ada buahnya enggak? Apa? Benalu yang enggak ada. Dia enggak menghasilkan buah. Mana ada orang makan benalu, enggak dibuang. Kalau orang punya benalu dibuang. Ngapain? Mengganggu, sudah mencuri makanannya tanaman inang, sudah numpang, masalahnya dia tuh numpang, Great Four. Ya. Bentar Chelsea. Numpang lagi. Numpang nyuri lagi. Ya. Yang itu. Nomor 4 itu kasih tahu itu. Mister lagi nulis agenda ya. Nomor 4 yang mana Chelsea? Halo Chelsea, lo. Enggak jadi. Ya sudah. Mister putus. Putus ya. Chelsea yang mana? Hilang. Enggak jadi. Kalau enggak jadi ya sudah. Mister. Kalau agenda sudah Inggris. Putus join lagi. Ya, agenda sudah Inggris. Ya, agenda sudah Inggris. Putus join lagi. Iya, Mister, aku juga mau ngomong nanti. Oke. Putus join lagi ya. Oke. Bentar. Mister tunggu sampai putus aja. Langsung join. Apa Mister? Read and learn. Bentar. Mister minta read and learn. Kayak belajar dulu. Nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting sudah belajar. IPA. Bukan, matematika. Please IPA. Bentar. Tidak. Ye, gampang. Mister, PR ku belum tak kerjain. Oh iya, ingatkan ada PR ya besok ya. Apa? Homework math halaman berapa kemarin? Homework math 7-12. 7-12. Nah, 7-12 ya. Mister, PR-nya 7-12. Iya, 7-12. Oh, banyak. Kemarin. Mister, tambahkan gampang, lagi. Gampang, Mister, itu, Mister. Ini kan
Dari kemarin seharusnya udah dicicil. Kasih satu lagi. Kemarin enggak sempat, Mister. Kasih satu lagi. Kasih yang mana? Udah enggak sempat. Apa, setelah apa, sekolah apa, kamu apa. Kemana? Ngerjain agama. Please. Sudah enggak plus please plus. Iya, agama juga. Sudah jangan plus please ya. You kebanyakan plus please bingung nanti. To please. Mister Anabel enggak tahu, Mister. Iya, lihat di agenda. Nanti Mister share agendanya yang kemarin. Harusnya Mama udah tahu kan, udah Mister share di grup. Harusnya enggak? Enggak usah di. Ya, kalau agenda tapi kirim lagi. Di grup Mister, anak-anak Mister. Sama di grup orang besar kan udah dikasih, Mister. Iya, sudah nanti Mister kasih lagi. Kalau materinya bingung, ya, lihat. Jangan malas-malas lihat YouTube. Lihat YouTube isinya, lihat hal aneh-aneh, ya. Lihatnya lihat TikTok, joget-joget, penting. Lihatnya lihat YouTube, lihat game, lihat channelnya sendiri, lihat channelmu sendiri, ya. Lihat channelmu sendiri, waktu pelajaran, waktu Mister jelaskan. Mengerti? Mister, aku pulang sekolah nggak langsung lihat YouTube ya, Mister. Aku ngerjain PR. Ya, apa? Siapa ini? Aku. Mister. Apa? Halo. Halo, apa itu? Apa itu bawahnya ini? PJ7 sampai 12 dan PJ6 apa? Kok ditambahin satu lagi? Apa PG itu? Halaman. Ya, Mister. PJ12 aja udah banyak. Udah banyak. Kok ditambahin sama 6? Agama juga udah banyak, Mister. Terus sudah dari mem juga ada. Sudah, jangan protes. Udah, Mister, gak kasih apa-apa lagi. Udah itu, Tok. Sudah itu, Tok. Oh, enak ini. Eh, tapi ini kan hari terakhir. Iya, Mister. Ini hari terakhir ya. Hari terakhir apa? Iya, Mister. Kan hari ini hari. Waduh. Oh, enggak. Enggak. Jumat hari terakhir. Apanya? Terakhir. Mat. Besok kan ada mat lagi. Apa sih? Maksudnya hari terakhir, homework mat ini loh. Ini hari ini kan terakhir. Oh, enggak. Besok. Terakhir besok. Ya, Mister, aku mau tanya, Mister. Kan bukannya... Itu loh, Mister, bukannya di YouTube. Mister punyanya Jenny udah, Mister. Itu, Mister, udah, Mister. Itu, udah, Mister, dapet. Apa sih? Apa yang Mister dapet? Enggak kekirim, belum. Punya Jenny. Nih, besok belajar diagram lingkaran. Ya. Mencongak, Matt. Sudah, kan Mister enak sudah baca, berarti sudah, atau Jenny? Mister, di YouTube-nya, Mister. Kan ada yang tentang lulu be apa? Yang tentang sain itu ya, Mister, yang metamorfosis itu di YouTube-nya, Mister. Apa? Maksudnya, Mister, kan di YouTube itu kan ada grade 4. Nah, Won kok liatnya ada yang kayak Mister, agendanya cuma segini. IPA gitu, Mister. Oh, IPA? IPA gimana? Iya. Di YouTube, Mister, segini. YouTube-nya grade 4. Oh. Iya, iya. Apa tahu, Won? Pasti ada. Ya pasti ada. Terus yang ada gambar siput itu loh, Mister. Siput yang Mister kasih gambar siput. Aku enggak di YouTube. Enggak lihat, Mister, enggak pernah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak pernah lihat. Lihatnya cuma sampai sini. Agendanya cuma sampai sini, belum nanti nambah dari Mem Wiwin. Enggak tahu ada tambahan apa, ya. Sudah terpasti dia ada PR sudah. Bentar, bisa panggilkan Mem Wiwin bentar. Bentar, wait a minute. Ya. Ener, jangan ngomong kayak gitu dulu. Tulis dulu. Kemungkinan ada PR. Mem Wiwin soalnya lagi dipanggil, memang enggak tahu udah selesai apa belum ya. Kita tunggu bentar. Kalau belum, Mister aja ngajarin Matt. Bentar, nanti kita tanya dulu. Enggak, kalau belum Mister aja ngajarin. Kalau gitu lanjutin saya. Ya, stop talking. Wait a minute. Tulis, sudah nulisnya? Sudah? Halo? Sudah. Ya. Harusnya sudah. Ini sedikit loh, Mister. Yang kemarin lebih banyak. Iya. Ya, Mister stop dulu. Nah, lihat ya. Dilihat. Dengarkan. Mister kasih tahu kalian ini soalnya ini ya banyak yang malas-malas kok ya. Lihat.
kalau kalian dengarkan, kalau kalian ketinggalan pelajaran, sambil kita nunggu Mbak Wiwin ya, dengarkan, ketinggalan pelajaran kan Mister sudah bilang, ya, Mister sudah bilang, lihat buka YouTube ya, lihat channelmu sendiri. Kalau di YouTube kan kamu bisa skip, kamu misalnya ketinggalannya masih matematika ya, kamu geser, kamu skip, you know, tahu maksud Mister? Tahu? Kan nggak harus tahu, bisa dicepetin. Kalau kamu masih YouTube belum paham, ya cari di Google, cari di internet, kan kamu di rumahmu semuanya udah dari internetnya. Nggak paham lagi boleh tanya Mister, jangan bingung ya. Sekarang itu sekolahnya masih online, kita yang harus berusaha grade 4. Jangan diem aja kalau nggak bisa, nanti kamu sendiri yang rugi ya, ya kamu sendiri yang rugi. Nah Mister, nah kemarin ini Anabel ketinggalan, Anabel ini kemarin ketinggalan, tapi Mister seneng. Senangnya kenapa? Dia berusaha tanya, Mister, mencongak saya ketinggalan, ya. Kapan kira-kira saya bisa ikut mencongak? Ya. Buat yang ketinggalan yang lain harusnya punya sifat seperti itu, ya. Berusaha tanya. Ya. Mister, aku udah tanya Mister telepon kemarin, tapi Mister belum jawab. Iya, teleponnya kalau kemalaman ya Mister tidur. Nah, terus kalau misalnya teleponnya antara jam 4 ya, jam 4 sampai jam antara setengah 3 sampai setengah 5, mungkin Mister masih di jalan. Karena rumah Mister kan jauh, ya nggak di Surabaya. Jadinya masih di perjalanan biasanya. Enggak. Mister itu rumahnya nggak di Surabaya? Enggak, Mister itu di Sidoarjo Kota. Jadinya pasti masih di jalan. Ya, masih di. Loh, kenapa Mister kok Mister nggak itu, nggak pindah ke Surabaya? Iya, biar cepat. Enggak, memang. Kalau di Sidoarjo kan lama. Ya, sudah. Apa sih kok? Ya, nanti kamu belikan rumah, ya. Mau ngasih rumah? Mister, enggak. Kan balik. Sudah. Ya memang makanya Mister. Makanya kalau kalian teleponnya sore ya antara setengah 3 sampai setengah 5, ya mungkin Mister masih di jalan ya. Jadi pasti enggak akan keangkat ya. Kalo Mister lagi bukan jam 8. Ya, jam 8, setengah 8 kadang-kadang Mister ada ketiduran ya. Udah gampang tidur. Mister Adi. Apa? Mister. Loh, kenapa Mister kok enggak TMO di rumah aja? Jadi enggak usah pergi-pergi bolak-balik. Kerjanya di Mandalang, ngapain kok ke rumah? Ya, kalau Mister kerja. Sudah, malam bahas aneh-aneh. Maksudnya? Sudah stop talking, jangan bahas yang aneh-aneh. Tidak keluar di pelajaran. Ya. Mister. Mana kalau alamat Mister Adi? Aduh, Mister. Sekarang aku boleh tanya tadi, Mister, tentang pelajaran. Mana alamat Mister Adi? Mana alamat Mem Wiwin yang tidak keluar? Pelajaran, Mister. Ya? Ini aku mau tanya. Apa, Evelyn? Yang nomor 6 siswa yang mengikuti latihan renang ada. Berarti semuanya ditambah ya? Iya, ditambah nomor 6. Ditambah halaman 6. Bentar ya, Mister coba hubungi Mem. Apa tadi Evelyn ngomong apa, Mister? Apa? Take out yang English sudah. English Evelyn ngomong. Take out yang English LKS. Kok diam? Benar diam ambil LKS English. Oh, ini anak satu ini. Bentar, nanti kalau Memwin memang masih belum bisa bergabung ya, mungkin jam terakhirnya Memwin. Mister ambil lagi, Mister ya seneng kalau suruh ngambil jamnya Memwin. Siapa yang gak seneng? Iya. Bentar. Nanti takutnya orangnya datang, Memwin ternyata datang. Bentar ya. Coba hubungi. Mister, Evan gak ngerti yang nomor 6 ditambah apa? Ditambah halaman, bukan nomor 6. PG itu artinya halaman, Evelyn. Bukan ya. Yang nomor 6, aku Evelyn lagi ngerjain ini. Nomor 6? Nomor 6 PR-nya? Jadi ya, totalin. Jadi ya, totalin, kamu kayak kemarin. Jadi total, toh. Kemarin. Ya. Tanya biasa. Ya. Nih, Mister kasih tahu ya, kemarin itu banyak yang salah, dengarkan. Kemarin kan ada nilai kayak gini, grade 4 ya. Nih, lihat. Nih, Mister kasih tahu yang kemarin ya, sambil nunggu Mem Wiwin ya. Dengarkan. Kemarin itu ada yang kayak gini. Lihat. Lihat ya. Misalnya kayak gini. Mister punya data kayak gini karena sudah selesai mencongaknya dan sudah dikirimkan semuanya, akan Mister kasih tahu. Lihat, kemarin kan soalnya ini, ya enggak? Ini soalnya kemarin, ya enggak? Iya. Yeah. Nah, kemarin masih ada yang bingung. Nah, contoh ya, contoh. Disuruh membuat tabel frekuensi. Tahu tabel frekuensi? Yang Mister sudah ajarkan. Tahu. Nah, di mana-mana dengarkan.
dengarkan. Ya, yang merasa salah sudah tidak boleh diganti karena jawabannya sudah masuk ke mister. Tapi kamu bisa memperbaikinya supaya bukan mengganti, mencongaknya tidak boleh. Tapi bisa memperbaiki. Jadi, ya. Belum, mister. Ya, ini tuh yang beda. Buat mencongakkan. Soalnya Anabel nanti beda. Ini yang buat mencongakkan. Ya. Terus nanti yang 6 sama 10, yang 6 sama 10 itu, mister. Itu sama yang ini kan, datanya sama kan? Ya. Nah, itu loh mister yang kamu bilang, mister. Seharusnya ada 2. Tuh, sama datanya. Misalnya 2. Salah, kamu yang salah. Datanya sama. Ini. Berarti aku juga jawabnya sudah pakai ini kok, mister. Iya, datanya memang yang ini terus. Lihat ya. Dilihat, ya. Ini, ya. Harusnya pertama harus kita buat dulu. Kita tata dulu. Paling kecil 60-nya ada berapa? Ayo yang 60. Di situ ada 4 tok, mister. Ya. 3, 4, ya enggak? 4. 3, 4. Artinya nanti waktu buat tabel frekuensi, ya misalnya tabelnya di sini nilai. Di sini banyak siswa. Dilihat. Banyak siswa. Nah, dinilai pas 60, artinya turusnya ada berapa? Turusnya. 4, mister. 4. Kemarin ada yang turusnya 60. Ayo bayangkan. Kemarin ada yang turusnya 60. Ya ampun, sampai banyak gini grade 4. Nih, ya yang merasa mister, salah. Mister, di ya? Grup waktu Uun kumpulin itu mister, belum yang ada turusnya. Hah, turusnya banyak sekali sampai 60, ya. Bukan berarti nilai 60 itu, ya, itu siswanya 60. Kalian salah besar. Contoh nilai 100 ini. Nih yang mencongak kemarin nilai 100. Berapa anak ini 100? Berapa anak? 2. Harusnya nilai 100 ya, nanti di bagian turus ya cuma 2, 1, 2. Ya enggak? Ya enggak? Ya. Ada yang turusnya sampai 100. Ya ampun, gemes misternya. Ya. Ayo belajar lagi. Ingat, ini masih mencolok salah. Ya. Oke. Maaf, mister. Kalau quiz kemana-mana. Owen lupa turusnya, mister. Waktu yang tak kupulin itu hanya banyak siswa. Tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti. Mister tidak menerima pengumpulan lagi hari ini. Ya, begitu. Mengerti? Oke. Mengerti? Mengerti, mister. Iya, pokoknya. Jadi Owen perlu latihan lagi, mister. Perlu latihan lagi, good job. Tapi tidak boleh diganti, ya. Karena pengumpulan hari ini tidak mister terima. Anabel tenang saja, soalnya berbeda. Apakah mister punya soal mister dari mister Raun ini LKS ya, mister. Banyak ini LKS ini soal semua ini. Ini soal semua ini anak ganteng ya. Mau dikasih soal lagi grade 4 udah LKS dikasih soal. Mau. Tolong. Oke, tapi selesaikan LKS-nya dulu. Tapi bohong. Ya, selesaikan. Ini Membuin sepertinya sudah bergabung grade 4. Lihat. Nah, belum connect sepertinya ya. Kalian siapkan LKS Inggris. Mister, aku bingung matnya yang nomor 6, halaman 6. Loh sama kayak kemarin, ini kan soalnya sama. Kayak yang nilai-nilai tadi. Kan berarti kan ditambah. Loh, kamu cari dulu. Kamu cari dulu Evelyn. Tinggi 120 ada berapa anak, 121 ada berapa anak, 130 ada berapa anak, gitu semuanya. Paham? Kok cuma ada nomor kayak 13, 12, 12? Apanya 13? Salah buka nomor berarti kamu ya. Oh, nomor 6 yang itu. Misal kira nomor 6 yang halaman 12. Ya. Nomor 6 yang itu ya ditambah semua, Evelyn, tambah semua. Ditambah semua, terus dibagi banyaknya. Ya, berapa itu banyak ini? Ya. Oke? Sudah? Ya, take out your English LKS. Mister, kayaknya aku dengar suara Membiwin tapi kecil. Ya, baru siap-siap, baru datang ya. Apa, dari tadi nunggu? Good morning, Membiwin. Iya, good morning, Mem. Ini ya, suka ngambil jamnya Mem ya. He likes stealing my time ya. Bukan Mem yang enggak ada, teman.
Sorry? Karena memang ada urusan. Urusan apa? Urusan penting atau tidak penting? Oke, okay, good morning, Great Four. Good morning, ma'am. Yeah, good morning, everyone. How are you today? Ma'am, I'm ready for to sing a song finish. Oh, you're ready for singing a song. Wait, let me check. Yeah. For those who are absent today. Serafin sama Brian. Brian. Cuma dua tok yang ada. Yeah, Brian. Serafin. Pas jadi. And then? Pas sudah. Annabelle already join. Yes, ma'am. Sudah. Brian, ma'am, yang enggak. Iya, Brian and Serafin. Dia enggak enak. Annabelle, how are you today, Annabelle? Angeline, turn on cam, Angeline. How many times I have to say? Angeline. Okay, great for. There are... Oh, Angeline diklik later ya. Mem kan minta suruh ini view video. Dia jawab later katanya. Loh. Sekarang baru sudah. Oke. Okay? Oke, okay, grade 4. Have you done your homework? Yes. Are you sure? Yes. Yeah. 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 Huh. I'd like to ask you the homework from the slide first. Did you print it or did you write it? I wanna see. If you write it, open your notebook. If you print it, show me your printed paper. If you are writing on the notebook, show me your notebook. If you print it, show me your printed. Data apa, ma'am? Sorry, ma'am. I don't get you. Yes, Clarissa? Set apa, ma'am? Yeah, this is Clarissa. Clarissa said, set apa, ma'am? I don't know, ma'am. Owen, where is yours? Abner, okay. Dayu, okay. Aileen, okay. Angeline, where is yours? Jackson, okay. Nirwan, okay. Josephine, okay. Giovanna, okay. Audrey, okay. Kalista, okay. Evelyn, okay. Owen, where is yours? Yeah. Jennifer, where is yours? Arvin. Owen, aku nggak salinan, ma'am. Edgar, Rahel. Amel, okay. Olive, okay. Yeah. Daniel, where is yours? Yeah. Emmanuel, okay. Annabelle, yeah. Okay. Yeah. Ma'am. Yeah. Ma'am. Wait, yeah. Wait, wait. Let me check first. Arvin, okay. Leonel, okay. Chelsea, okay. Gio Elsavan, okay. Felicia, okay. Jacqueline, bisa keluar lagi, nanti join lagi ya. Jacqueline, keluar dulu, baru join lagi. Louis, where is yours? Juanita, okay. Vio, okay. Kason, where is yours? Olive. Daniel, Rafael? Belum, belum ngerjain. Hah? How dare you? PPT ku nggak bisa dibuka, mem. Luis, siapa? Mem, aku juga, mem, aku sama. Itu berarti you nggak punya aplikasi di HP-nya. Punya, mem, aku delete word, mem. Aku punya, mem. Aku punya, mem, tapi di handphonenya naik-naik. Nah, nggak boleh kayak gitu. Michael, turn on your cam, Michael. Punya itu sendiri, soalnya rusak. Tapi ya bukan. Banyak alasan ya. Sebentar, mem datang dulu ya. Yang tidak kerja. Wait. Aku kerja tapi belum sampai yang terakhir. I don't know ya. Sudah, jangan banyak alasan. Amar, where is yours? PPT ku nggak bisa dibuka. Amar, okay. Daniel. Rahel, where is yours? Rahel, Edgar. Nanti sebentar ya. Ini mungkin ada. Edgar, where is yours? Amel.
Amel finish, Olive finish, Vio finish, Kaysen finish, Leonel finish, Emmanuel finish, Rachel finish, Juanita finish, Gali, where is yours? Okay, apa itu? Rahel, where is Rahel? Rahel is orang, gone. Apa itu? Orang tua aku pergi ke Krian. Yang dapat PR Gali, orang tuanya yang pergi ya. Berarti tergantung orang tua kerjanya, oke? Okay. Tidak ada alasan ya buat mem ya. Next, Rafael. Where is yours? Belum kerja. No. Lazy. Ini semester 2 lo ya. Ya, ini ngefek ke nilai lo ya. Ngefek ya. Ini membuat nilai jelek ya. Gio Savon finish, Chelsea finish, Feli finish, Jennifer. Jen. Men. Men. Wait ya. Tata yang enggak kerja tadi ya. Tata. Michael. Jacqueline, where is yours? Fayette, where is your homework? Fayette. Yang di PPT itu enggak, aku enggak tahu nih, soalnya kemarin itu enggak ada wifi aku. Jadi baru WA-nya itu baru. Enggak ada alasan ya, Jacqueline ya. I'm sorry. Enggak ada wifi, enggak ada apa. Mem sudah kirim di grup anak-anak sama di grup orang tua. So, I'm so sorry ya, Jack. Michael, Fayet, where is yours, Fayet? Mem, chat apa? Nah, Fayet. Fayet, you did not do homework. Homeworknya enggak dikerjakan ya? Yang di LKS? No, not LKS. Slide. Rahel. Ya, Rahel enggak kerja. Belum di print katanya ya. Next, Jennifer, Jason, Angeline. Belum, Mem. Belum di itu, enggak bisa dibuka. Nah, infonya diperbaiki sama papa aku di servis. Jenny juga. Loh, banyak alasan enggak mau berubah. Semester 1 kayak gitu. Semester 2 kayak gini lagi ya. Oke. Okay. Angeline, where is yours? Ini loh ya, grade 4 likes wasting time ya. Suka membuang waktu, tidak tahu tanggung jawab. Grade 4 is irresponsible. Irresponsible semin tidak bertanggung jawab ya. Angeline, where is yours? Angeline. Katanya Angeline belum kerja. Kita cari di atas kalau ada. Angeline, see, already 12 student ya. 12 student sudah yang enggak kerja. Wait. Yes, Kalista. Tadi malam kan jam 7 kan mem itu tuh apa chat itu suruh pakai. No, itu apa pertanyaannya juga tuh. Ya. Yeah. Kalista sudah selesai sebelum itu. Jadi oh ya, it's okay. Sudah kerja jawabannya. Berarti tinggal ngeprint soalnya saja. It's okay. Yang penting dikerjakan. Oke? Okay? Oke, okay, ma'am. Iya, yeah. Yang penting harus ada soalnya. Nanti buat belajar. Annabelle, turn on your cam. Oke, okay, done. There are 13 student ya. Yang enggak kerja PR 13 student. Amar, Daniel, Gali, Rafael, Tata, Michael, Jacqueline, Fayette, Rahel, Jason, Jenny, Angeline, Clarissa. 13 student ya. Mem sudah share di grup orang tua, di grup kalian. Masih bilang katanya inilah itulah. Nah, seharusnya jika tidak bisa dibuka, seharusnya apa yang kita lakukan? Let me ask you. Mem, enggak bisa dibuka filenya, mem. HP-ku enggak bisa buka. What should you do? Download aplikasinya. Download aplikasinya. Oke, yang pertama, download aplikasi. Oke, aplikasi apa? WPS, yang WPS itu loh ya. WPS. PowerPoint. And then, selain itu, apa lagi? Tanya, mem. Yes, good job, Edgar. Tanya, mem. Kenapa enggak info, mem?
Mem bisa screenshot kan lalu dikirim. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Tapi kenapa enggak ada yang info, ma'am? Kalau enggak kerja PR. Grade 4 is very irresponsible, ya. Mem enggak suka orang tidak tanggung jawab. Tidak mau mem punya murid yang tidak tanggung jawab. Ya. Sudah grade 4, sudah semester 2 masih kayak gini. Mau semester 3 enggak ada. Ya, enggak berubah mem enggak naikkan kelas. Nilainya mem di bawah KKM kan. Janjinya mem itu ya, grade 4 kalau enggak berubah biar. Sudah, enggak usah singing-singing song. Let's discuss yesterday's slide, oke? Okay? Sudah, yang enggak kerja diperhatikan. Let me share a screen, oke? Okay? Mem enggak mau marah-marah ya, enggak suka mem marah-marah. Bikin darah tinggi naik ya, tekanan darah naik, itu yang pertama. Yang kedua apa mem? Wasting time. Mem enggak mau membuang waktu ya. Daring ini namanya online classes ya, waktunya itu terbatas. Kalau mem habiskan hanya untuk marah-marah dan ngurusi yang enggak kerja, kasihan yang baik-baik ya. Kelasnya bisa hancur karena yang tidak bertanggung jawab. Wait. Grade 4, grade 4. If you have problems, always inform mem. Ya, kalau ada masalah, bilang mem. Mem screenshotkan, mem kirimkan. Gak ada alasan, gak bisa dibuka atau apa-apa. Itu hanya alasan. Untuk orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, okay, can you see the screen? Yes. Yeah. Yes. Yeah. Before we discuss the answers, let's review first ya. Yeah. Reviewnya mulai yang ini aja. Wait, pay attention grade 4. Yang ini. Nah, mem, kemarin tuh exercise-nya it's about this one. There are 4 parts ya. Yeah. Ada 4 form. Ada 4 bentuk yang harus diingat ya. First form is simple past versus past continuous. Berarti there are 2 answers. One is simple past, the other one is past continuous. And then the second form, past continuous, past continuous. The third form is simple past, simple past. Ya. Wait. Nah, nanti dilihat ya. So, number one. The first form, simple past and past continuous. Ya. Duh, kok 10 menit lagi. And then take rest ya. Iya, ma'am. Do you have to take rest after 10 minutes? Yes. Yeah, okay. Yes. Yeah, okay. Oke, okay. Interrupted action. Masih ingat ya, yang menyela. Kalau ada yang menyela, simple past sama past continuous. Nah, mana yang simple past, mana yang past continuous, mem? Sekarang mem tanya dulu. Mana yang simple past, mana yang past continuous nanti kalau ada 2 action? Yang simple past yang apa? Yang ada short action-nya, mem. Loh kok gitu yang ada verb ininya? Bukan, mem. Kalau kita baca soal, kita lihat yang terjadi dulu. Ngerti maksudnya, mem, ya? Arti, kita mem. Harus lihat kejadiannya dulu yang mana. Aktivitasnya dulu yang mana. Wah, sorry hot ya. Kejadiannya dulu, yang terjadi dulu yang mana. Yang the first activity. First activity is always long action. It is past continuous. Diingat-ingat ya. Yang pertama mem tambahkan aja biar enggak ini ya. Biar enggak bingung. Wait. Nah, yang long action itu first activity. Ngerti maksudnya mem ya? Yang terjadi dulu. First activity maksudnya apa, mem?
happen first. Ya, terjadi duluan. Mana yang terjadi dulu? Wait. Nah, happen first. Terjadi dulu. Yang short action itu adalah yang interrupted action. Yang interrupt, ya. Yang menyela itu berarti yang kedua. Second activity. Nyambung sampai sini? Nyambung. Ya, jadi yang terjadi dulu. Cara mengerjakannya gimana, Mem? Kita harus lihat mana yang terjadi dulu. Ngerti maksudnya, Mem, ya? Yang terjadi dulu yang mana? Nah, kalau yang terjadi duluan itu yang pertama. Berarti yang pertama pakai past continuous or simple past, grade 4? Come on, answer, Mem. Hello? Mem, coba ulangi, Mem. Jenny masih bingung. Oh, sekarang Mem tanya. Yang terjadi duluan, simple past atau past continuous? Past continuous. Karena sedang. Ya, continuous itu artinya sedang, ya. Berarti yang sedang dilakukan. Itu yang first activity. It happened first, ya. Terjadi duluan. And then the interrupting action, interrupted action, yang kedua menggunakan apa? Simple past. Diingat-ingat. Yang terjadi duluan adalah past continuous. Yang menyela adalah simple past. Mengerti? Mengerti, Mem. Ya, diingat-ingat. Pokoknya kalau sedang melakukan sesuatu, lalu tiba-tiba ada yang menyela. Nah, yang melakukan sesuatu itu berarti past continuous. Yang menyela itu simple past. Ya, berarti ketika mengerjakan soal, kita harus cari dulu activity yang keberapa? Pertama? Iya, kita harus cari activity yang pertama, yang sedang dilakukan. Yang happen first. Menggunakan tenses apa yang first activity? Past continuous. Iya, past continuous. Diingat-ingat ya. Yang pertama terjadi itu past continuous. Contohnya Mem ini. Mem, aku mau merubah ini, Mem. Tak taruh di belakang, boleh? Boleh, tidak masalah. Nah, seperti ini boleh, Mem? Boleh. Nah, simple past dulu baru past continuous. Boleh. Past continuous dulu, lalu simple past. Boleh. Bentuknya boleh bertukar. Tetapi letak verbnya harus benar. Ngerti maksudnya, Mem, ya? Harus tahu dulu mana yang pertama dilakukan. Ini papa pulang, lalu kamu baca buku. Apa kamu ketika membaca, papa pulang? Understand what I mean? Sudah di Mem Fitri? Ketika membaca, papa pulang. Nah, so which one happened first? Kita membaca. Membaca. Apa continuous kok tulisannya kayak gini? No, sini loh, yang enggak kerja PR, lihat dan berapa orang itu. Yang poin ya? Iya, biar. Poin, nanti pengumpulan buku itu dibagi di poin. Oke, nah. So you have to find which one happened first. The activity that happened first using past continuous. Remember ya, the first activity that happened first using past continuous. And then the interrupted action, lalu yang activity yang menyela, you have to use simple past. Understand from here? Sudah mengerti enggak sampai sini? Understand. Iya. Mem. Jadi yang harus dicari dulu, apanya, Mem, kalau mau kerja soal, Mem? Yo, tadi Mem bilang apa? Cari apa dulu? Past. Continuous. Iya. Cari yang first activity yang sedang dilakukan dulu, yaitu yang past continuous. Mengerti? Baca dulu apa papa pulang dulu. Read the book first and then iya. Baca, iya. Ketika membaca, papa pulang. Knock, knock, knock. Nah, oke. Okay? That's the first form.
3 more minutes ya. Take rest and then you join again. Next. Yang ini mem, pas continuous sama pas continuous kok sama mem, dua-duanya. 3 minutes again. Iya, didengarkan. Ini adalah form yang kedua. Form yang kedua yaitu pas continuous sama pas continuous. Oh, bisa ya mem, pas continuous dipakai sama pas continuous. Yes. When both of them are long action atau long activity. Kalau dua-duanya terjadi bersamaan dan dua-duanya period of time-nya waktunya lama untuk mengerjakan activity itu, kita menggunakan past continuous sama past continuous. Mengerti maksudnya mem ya? Mengerti mem. Iya, kalau lama sama lama, long and long, we use past continuous. Both of them. Ya. Next, the third one. Yang ini ketiga. No. Ini apa mem yang ketiga? Nah, didengar. Ini yang one action atau one activity finish and then you do another activity. Your second activity finish, you do the third activity. Jadi finish, finish, finish. Activity sebelum melakukan activity selanjutnya, activity sebelumnya harus selesai. Mengerti? Mengerti, mem. Iya. Setelah selesai melakukan another activity, melakukan activity lagi, itu kita menggunakan simple past, simple past. Semuanya simple past. Oke? Okay? Sampai sini nyambung. Oke, okay, mem. Last one minute. Ah, enggak sabaran kalau istirahat. Nah, sekarang mem tanya ini kemarin. Nah, compare dulu sekarang. What is compare? Membedakan. Bandingkan. Apa bedanya yang the white sentences and the yellow sentences? Jangan bilang yang pertama itu white itu simple past mem. Yang ini past continuous. Sudah tahu mem ya. Tapi maksudnya mem not that one. Yuk coba. Kalau yang the white one itu kata-katanya itu pendek, tapi kalau yang itu kan bedanya di situ. Kok pendek panjangnya yang dimaksudkan? Bukan panjang pendeknya, bukan tensesnya. Mem tanya perbedaannya. Less than one minute. I'll see you again after 20 minutes, okay? Okay. Okay, see you at 11:20. Okay, mem. Duh, kok banyak yang keluar sudah? Mungkin langsung semuanya leave, mem. Iya, jadi enggak, tinggal 30 doang. Iya, it's okay. Okay, see you. Itu orang-orang kemarin, mem, semua. Mem. 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 Ini, Jo, jangan tanya nanti mau. Jo. Mau apa? Tapi tetap memasukkan poin ya. Finish. Masih 25 loh. Oke, okay, grade 4. Wait. This is a homework, ya, yeah, not a classwork. Nah. Classwork maksudnya yang mana, mem? Yang di LKS atau yang masih di buku? Notebook. Hah? Di notebook Owen yang slide. Did you do that? Yep. Ya, yeah, good job. Wait, while waiting for your friends till 29:30. Yuk, give me ideas. What are the differences between the sentences, the white one and the yellow one? Before I share the screen. Is there anyone? Do you have any ideas? No one? What, ma'am? The differences? I think slide, I know, yeah, slice 13. I think I know, ma'am. Yes, Owen, what is your answer? My difference of past continuous and simple past is the, what is it? I think like, not the verb and the, like there's the past continuous, there's like a times at 7 o'clock and then like at
at 8 p.m. Is there any time? Ada time ya? There is no time. Only last night. Ada. Both of them only last night. Tapi di past continuous ada time-nya, ma'am. Kan di sini pas nggak ada. Yeah, I know, Owen. But ma'am would like to ask the difference ya. Ini loh, yang ini aja. Kalau Owen nanya time signal, ya itu correct. Biasanya ada waktunya, ma'am, yang pas waktunya. Ini bedanya apa tapi? Alista? Oh, ya? Ma'am Evelyn, no. Oh, Evelyn. Okay, Evelyn. What's your answer? Kalau misalnya simple past, verb, pakai verb to. Kalau past continuous, pakai ing. Ayo, bukan itu ya. Bukan itu yang ma'am maksud. Ayo, bukan tenses-nya. Bukan tenses-nya yang ma'am maksud. Ayo. Kalista? Leonel, there is yesterday. Ada yesterday-nya. Mana ada yesterday? Tidak ada yesterday. Yang ada both of them last night. Yang nomor 13. Ini loh maksudnya mem slide 13. Bukan number 13. Oh, katanya. Daniel, any ideas? No one has ideas, so you did not do slide 13. I do it. Is that your answer? Yeah, grade 4. Kalista, what about your answers? Edgar, Kalista? Jackson? Abner? Hello, anybody home? No one at home? Yes, Daniel? Berjalan kayak gitu. Tapi kalau yang putih itu masa lalu yang sudah selesai ceritanya kayak gitu. Ya, oke, okay. Almost correct. Ya, oke, okay. Benar. Yang ini sudah selesai, ma'am. Nah, oke. Okay. Anyone? Thank you, Daniel. Ma'am. Yes. Ini dikerjakan. Duh, Hani Bani Switi, Mangki. Of course, ma'am said slide 13 until 17 toh ya. Ma'am kan bilang 13 sampai 17. Oh, tidak. Ya, oke. Okay. Anyone? Oke. Okay. What Daniel said is almost correct ya. Hampir benar. Ya, benar. Take a look, ayo dicek. Ayo Tata, jangan ngurusi rambut aja Tata. Rambutnya belum dikeramas ya. Belum keramas. Rambut itu mahkota perempuan ya. Kalau orang lewat rambutnya enggak dikeramasi bau ya malu ya. Jangan sampai. Kalau keramas itu minimal 2 hari sekali. Itu sudah paling tidak ya. Kalau enggak. Paling maksimal bau. Ya, Mem. Iya, sudah paling minimal. Hari ini keramas, besok enggak. Kenapa 3 hari kadang-kadang? Siapa? Oh iya, dah. Loh. Mama kok 3 hari? Apa? Hanya sehari 3 kali kadang-kadang. Hah, sehari 3 kali? Kadang-kadang. Ya, mungkin nanti jadi bule ya. Kalau pergi. Nanti jadi sekolah pergi. Ha. Oke, listen to ma'am. Ayo sudah pay attention. Ayo, Rafael. Pay attention. Edgar, where are you, Edgar? Berapa orang ini? Kok cuma sedikit? Sudah loh, ma'am. Kayaknya kumat, ma'am. Iya, it should be 41. Serafin itu katanya sakit, ma'am. Sudah tahu. Jumlahnya harus 41. Semuanya, sama ma'am, sama mister. Oke, okay, listen. Nah, what is the difference, ma'am? Nah, bedanya adalah dilihat. Yang putih, nah look, all of them using simple past, right? Semuanya pakai simple past. Tapi bedanya sama yang putih, apa, ma'am? Yang putih sama yang kuning, apa, ma'am? Lihat yang putih. Dia menanyakan, I didn't see you at the party last night. Aku enggak lihat kamu di pesta tadi malam. Nah, lalu dia jawab, no, I stayed at home and watched the football. Itu berarti dia menceritakan,
kegiatannya kemarin, ngapain aja kok nggak datang ke party. Ngerti ya maksudnya mem ya? Ngapain aja? So it shows the white one, ya, yeah, the white one shows. Leh, nggak keluar. Wait ya. Shows. The past activity. Aktivitinya apa mem? Iya, last night ya. So the past dalam kurung apa? He did. Wait. Last night. Okay, so the past activities he did last night. Ngapain aja tadi malam? But this one, apa bedanya? This one, yang yellow ini, he shows what he did at the same time. Ngerti maksudnya mem ya? He shows what he did. What he, pakai H aja ya, he was doing at the same time. Shows what he was doing at the same time. Of the party. Jadi dia menjelaskan apa yang dia lakukan di waktu yang sama, sama partinya. Ngerti enggak maksudnya, mem? Partinya last night mungkin jam 7 atau jam 8. Nah, at the same time, di waktu yang sama, he was watching football. Jadi, yang number ini, yang white, menunjukkan kalau dia aktivitasnya ngapain aja tadi malam. Sampai enggak datang ke party. Mami, izin tutup tem sebentar mau ngecas. Tapi kalau yang ini, ya, kalau yang yellow, itu menunjukkan apa, mem? Di waktu yang sama ketika partinya berlangsung. Iya. Tambahin biar jelas. Progress, ya. Progress itu apa, mem? Sedang berlangsung atau sedang dilakukan. Nyambung enggak maksudnya, mem? Jadi, yang putih menceritakan kegiatannya dia tadi malam ngapain, tapi kalau yang yellow, menceritakan kegiatan di waktu yang sama-sama party. Partinya jam 7, lagi party, dia jam 7 di rumah ngapain? Ngerti enggak maksudnya, mem? Ya? Kalau yang putih menceritakan activity-nya last night, yang yellow menceritakan activity-nya at the same time of the party. Nyambung enggak sampai sini? Nyambung. Iya, ditulis nanti mem share jawabannya ya. Enggak usah nulis sekarang enggak apa-apa, didengarkan aja nanti mem share jawabannya, oke? Okay? Oke. Okay. Next, the next slide. Nah, tadi mem bilang apa? Harus diapakan? Dicari dulu yang? Ayo, enggak didengarkan. Dicari dulu yang apa? Halo? Kalau mau kerja tadi cari dulu yang apa, great for? Yang interrupt. Oh, yang interrupt katanya. Gemes memnya. Memnya jelasin berkali-kali, enggak didengarkan berarti. Apanya yang dicari? Loh, enggak ada yang bisa jawab. Iya, cari dulu yang pas continuous. Susah sekali loh, Grateful, kalau ditanya enggak mau jawab. Berarti enggak mendengarkan mem semuanya. Ditanya enggak ada yang jawab loh, segini banyaknya anak.
Aduh, aduh. Kenapa malas sekali jadi orang? Mau jadi apa orang malas? Orang pintar aja enggak kerja, apalagi orang malas. Lu gemes lu memnya. Masa kayak gitu ditanya memnya diem. Enggak sopan itu. Cari dulu apanya grade 4. Simple past katanya. Simple past katanya. Ya, simple past. Cari dulu yang mana grade 4. Past continuous. Continuous yang mana? Mem tanya sekarang. Though I do not use English, I use bahasa. Yang mana yang harus dicari dulu? Past continuous, mem. Oke. Past continuous itu berarti yang apa? Yang pakai wasware. Tahu mem yang pakai wasware. Yang mana kejadian yang apa? Tadi mem tanya, tadi sudah dijelaskan loh mem. Long action. Yang long action atau yang apa? Kejadian yang duluan. Yang iya, yang terjadi dulu. Yang mendengarkan ya, yang itu-itu aja. Yang malas-malas ya itu aja. Biar nanti nggak tak naikin baru tahu rasa nanti ya. Kita lihat aja. Gemes loh memnya. Masa memnya dikacangin? Nggak sopan sama sekali loh anak sekarang itu. Mem dulu sekolah nggak kayak gini loh guys. Ya. Kalau nilai jelek itu mem yang dipukuli orang tua. Kok sekarang kalau nilaimu jelek mem yang dimarahi orang tuamu. Tahu nggak? Gimana ngajarnya kok anaknya nggak bisa? Salahnya gurunya ya. Anaknya enggak pernah merhatiin salah gurunya. Enggak boleh gitu grade 4. No, itu namanya curang. Masa grade 4 enggak mau berubah sudah grade 4? Gemes lo memnya ini. Ayo berubah sudah semester 2. I do my best, you have to do your best. Lo kan sama-sama lo ya enggak? Masa mem aja yang semangat? Grade 4-nya leye-leye. Mana mem pernah ngajar enggak semangat? Pernah enggak mem tanya? Enggak. Nah, enggak. Makanya mem selalu semangat, enggak pernah yang enggak pernah kayak gitu. Ya memang enggak boleh, masa teacher kayak gitu. Harusnya student-nya juga seperti itu. Ya enggak? Iya. Mem buat kayak gini ya. Ya mem buat kayak gini ya. Ini buat answer-nya biar bisa jelas ya. Sekarang kita harus cari dulu yang pertama terjadi. First action. First activity is the long action. Cari. Number one. When the phone blah blah blah. Sally blah blah blah. Mana yang terjadi dulu? Ring atau work? Work. Iya. Berarti ringnya work. Kita pakai apa ringnya? Simple pass. Very good. Berarti ring. Iya enggak? Iya. Yeah. Worknya? Was working. Was working. Iya, good job. Nah, gitu cara kerjanya. Kita cari dulu. Work dulu apa? Ring dulu. Work dulu, mem. Oke, berarti yang pertama worknya was working. Berarti kejadian yang kedua, yang menyela, ring become rang. Karena yang kedua harus simple past. Yang pertama past continuous. Sampai sini nyambung grade 4. Nyambung. Yang belum nyambung siapa? Mem harus pakai bahasa Indonesia terus ini ya berarti ya. Kalau ditanya Inggris enggak mau yang jawab. Gemes memnya ini. Number two. Oke, okay, number two. Only one, blah-blahnya only one. Berarti kalau enggak simple past ya past continuous. Dilihat ya, didengarkan mem. Only one, blah-blahnya. If it is simple, if it is simple past or past continuous. In your opinion, is it simple past or past continuous grade 4? Past continuous. Past continuous. Why? Continuous.
Because there is at 6 p.m. There is specific time. Jangan bilang at 6 p.m. You should say wait, stop. Because there is jangan bilang karena ada 6 p.m. Because there is specific. Ngomong sendiri. Ya sudah, silakan mem dengarkan. Sudah? Mem aja yang mendengarkan. Iya. Kalau enggak ditanya, kalau pas ditanya enggak ada yang ngomong, ya. Ya, number two. Jangan bilang, kan ada 6 p.m. mem. Jawabannya seharusnya, sebenarnya harusnya because there is a certain time signal, ya. Ada time signal yang tertentu, mem. Ada yang detail, which one? At 6 p.m. Menunjukkan waktu yang sedang dilakukan, ya. Waktu melakukannya. So, kalau menunjukkan sedang, kita pakai apa, grade 4? Was, ma'am. Oke. Okay. Oh iya, Pak. Iya, iya, enggak apa-apa, wis. Nanti di, lebih banyak lebih bagus, ya. So, was eating. Iya, isi, ya. Easy. Now number three, there are two bla bla bla. Diingat-ingat cara kerjanya didengarkan mem. Ada two bla blanya mem number three. There are two bla bla bla. Ya, if it is simple past continuous and past continuous, or simple past and simple past. Nah, ya ndak? Simple past. And then past continuous, ma'am. Sampai ya, ma'am. Jangan jawab gitu dulu, Owen. Dicek dulu. There is study and there is make. Look at the verb. There is study and there is make. Ada yang terjadi duluan atau dua-duanya bersamaan? Bersamaan. Iya, dua-duanya bersamaan. Why? Why do you think so? Why? Let me know why. Because there is while. There is while, I know. There is while. Sudah tahu, mem, there is while. Pakai apa? Masa tadi jawabannya ada study, ada make. Ayo, is there anyone who can answer? Alasannya apa, mem? Number three, tidak ada yang bisa jawab. Terlalu berarti ini. Ayo dicoba. Number same three. Same action. Karena apa, sama-sama. Apa? Karena sama-sama. Itu panjang actionnya. Iya, good job Juanita. Both of them are long action. Masa study, finish. Make dinner, finish. Impossible. Butuh waktu yang lama. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, iya. Ma'am. If both of them are long action, long activities, which one do you use? Past continuous. Past continuous. Iya. Dua-duanya past continuous. News, iya. Begitu cara kerjanya. Harus dianalisa dulu memang. Susah ya, mem. Yes. I know, ya. Memang tambah susah. Nanti grade 5 tambah lebih susah. Grade 6 tambah lebih puyeng, ya. Oke? Okay? Ayo grade 4. Kata nenekku itu grade 6 itu hanya ngulang, dah. Ya, mengulang. Tapi banyak. Wow. Mengulang dari grade 4, 5. Ditambahin lagi 6. 6 ditambahin lagi nanti. Ada passive voice. Ada conditional sentences. Ada quantifier. Ada conjunction. Blablabla. Ya, sudah. Katanya 1 sampai 6. Memang sudah pernah ngajar kelas ini, teman-teman. Loh ya sudah toh. You know how long I've been teaching in Mandala? No. 10 years. I'm growing old with Mandala. 10 years. Dari okay? Dulu berarti. Yes.
2021 is my 10 jadi, years. I don't think of so working. About the many PR. I think many PR. Oh, 2011 tahun sudah. Jangan 2011 itu baru aku lahir, Mem. Mama. Mama, I want to ask you. Mama, how old are you? Kerja aku lahir. Hey, don't ask me how old I am. Stop. I am 17. Stop. It's forbidden, katanya. Yeah, forbidden. Good job. Finish. Let's go back to number 4. Take a look. Four. Let's go back to number 4. Harus dianalisa. Sebelum mengerjakan, dianalisa. Look. There is arrive. There is have. There is do. Arrive home, have shower, do my homework. Apakah semuanya bisa dilakukan bersamaan? Tidak bisa. Selesai dulu. Selesai. Understand grade 4? Yes, yes, ma'am. Iya. Berarti number 4 pakai apa number 4? Simple pas semuanya. Iya, tujuh. Cara kerjanya gitu, ma'am. Yes. Harus dianalisa dulu. Apakah bisa berbarengan? Apakah long action? Short action? Mengerti ya? Grade 4 ya? So, it means arrived, had, no, it's yang tinggal. And then, did. Understand? Yes. Yes. Understand. Tidak, sampai sini nyambung. Nyambung, man. Iya, harus dianalisa dulu sebelum kerja. Tidak boleh langsung, ya. Apakah itu long action atau short action, bisa bersamaan atau harus selesai ini, baru melakukan ini, baru melakukan ini. Nah, gitu. Oke? Okay? It's okay, enggak usah dibenarkan sekarang, enggak apa-apa. Dibenarkan nanti malam atau nanti sore. Ya, memang aku ada yang salah jawaban, tapi ada slide-nya. Ya? Oke, okay, next. Number 5. Wait, mem begini kan. Ya, wait. Nah. Mem mau tanya, Mem. Yes, Owen. Nomor 5-nya enggak kelihatan. Duh. Nah, ini, Mem. Nah, itu. Kenapa, Mem, yang tadi yang waktu ada while-nya itu kok bisa jadi past continuous juga, Mem? Karena dua-duanya long action. Kalau yang long sama short, action-nya, kegiatannya itu panjang semuanya, lama. Kalau dua-duanya lama, berarti harus dua-duanya past continuous. Iya. Ngerti maksudnya, Wen? Ngerti, Mem. Iya. Sudah, ada lagi ya, Wen? Tidak. Oke. Okay. Nah, oke, okay, can you see? Yes. Lihat ya. Nah, number 5. Bentar, Mem ini dulu. Mem copy dulu. Number 5. Loh. Okay, number 5. Now, you do yourself. Mem just type. Sekarang Mem hanya type. Ya, bicaranya tadi bagaimana, Jacqueline? What do you think of number 5? Apa dulu yang dicek ya, Mem ya? Mem panggil yang tidak mengerjakan PR dulu ya, guys. Biar ya. Past continuous and then simple past. Past continuous and then simple past. So, was watching. I was watching. And then called. Called. Wait, let me ask the others ya. Yeah. Bentar, thank you ya. Yeah. Siapa ini, Jacqueline? Let me call Amar. Amar, is it correct, Amal? Benar enggak number 5 ini? Was watching and then called. Amar. Salah. Salah. Harusnya bagaimana, Amar? Yang benar itu watch sama, terus yang bawahnya nomor 5 itu when he was calling.
Oh, dibalik berarti Amar watched sama was calling. Berarti kalau nonton itu hanya nonton aja, nonton selesai. Mana yang terjadi dulu? Kamu nonton lalu ada yang nelpon, apakah ada yang nelpon, kamu tinggal nonton. Ayo dipikirkan dulu. Ketik ya, di, apa yang dilakukan dulu? Menonton televisi, lalu ada yang menelpon, apa ada yang menelpon, kamu tinggal nonton TV. Yang mana, Amar? Benar itu, Mem, benar, Mem. Oh, kata Amar, yang ini benar, Mem, benar. Iya, oke, good job. Harus digitukan dulu, Amar, ya. Harus dianalisa dulu, dicek dulu, mana duluan ya. Masa ada orang yang nelpon tak tinggal lihat tonton TV ya, biarin ya. Tomin diangkat ya. Tidak, tetapi ketika sedang nonton TV temanmu menelpon. Oke, Amar. Next, okay, Daniel okay. Number 6. Daniel number 6. Thank you Jacqueline. Is it correct number 5 was watching and called? Correct? Benar. Iya, good job, Jacqueline. What about you, Daniel, number 6, Daniel? Daniel, where are you? Watching a football match yesterday at 11. Iya, sekarang Mem tanya, why? Why do you use past continuous, Daniel? Mem mau tanya. Why do you use past continuous, Daniel? Karena watch itu long, itu dilakukannya itu kayak waktunya lama kayak gitu loh, Mem. Lama, and then? Only that? Take a look. Yesterday at 11 p.m. There is a? What? What? Ayo, 10 more minutes lo ya. Hampir habis waktunya ya. Panjangin dong, Mem. Biasanya kan gitu, Mr. Adi. Kenapa? Panjangin. Kok dipanjangin? Siapa yang nyuruh memanjangin? Mr. Adi kayak gitu biasanya, Mem. Oh iya, itu materinya. Sampai setengah satu, Mem. It's okay, ya. Ayo, take a look. Number six was watching. Iya, yeah, it's correct. Tapi Daniel tadi kurang tepat. Kenapa kok pakai past continuous, Mem? Karena ada specific time signal. Diingat-ingat Daniel ya. Ada at 7:11 p.m. jam 11. Oh, berarti sedang dilakukan. Oke, Daniel. Oke, Mem. Oke, thank you. Number 7 is Galih. Nih. Yang mengerjakan orang tuanya pergi jadi tidak kerja. Oh, enak ya. Masa? Orang tuanya pergi, Mem. Mamaku pergi jadi tidak kerja. Wah. Nanti absennya Mem ganti. Mama Galih gitu, masa. Ya. Yuk, Galih number 7. Maksudnya nggak kerja apa? Hah? Apa? Siapa yang nanya? Kerja PR-nya. Iya. Gali, where are you? Masih mikir, Mem. Oh, masih mikir. Ya, ya, oke. Okay. Baik, Bapak. Oke, okay, Pak. Ayo, dipikir dulu. Bisa dilakukan bersamaan? Long action, short action, nah, gitu. Atau specific time. Harus diingat-ingat, ya. Cara mengerjakannya. Lama ya, Bapak? Mikirnya lama loh, Bapak ini, Pak. Berapa lama lagi, Bapak? Tak tahu. Duh, ya apa sih? Aku aja, Mem. Duh, capek. Maksudnya, lama mikirnya itu gak tahu berapa lama. Duh, masih lama mikirnya ini, berarti gak tahu lama mikirnya itu gak tahu lamanya. Aku tahu, Mem. I was going. Pula, Mem. I was going. Yeah, going. I was going shopping.
I was going shopping and... Hey, ini siapa ini yang ngobrol ini? Apakah ini televisi? Oh, Gali nyetel TV dia. Ya, yeah. You turn on TV ya, Gali ya? Iya, tapi bukan aku. Ya, enggak boleh kayak gitu. Suruh matikan. Bukan aku yang nyalain. Ya, suruh matikan. Bukan aku yang nyalain. Duh, enggak didengarkan. Suruh matikan. Mengganggu. Iya, iya. Tapi kan iya, Gali kamu tuh enggak disalahin. Iya, enggak fokus nanti dengerin. Duh, makanya ya, selama ini mem teriak-teriak berapi-api enggak ada yang jawab karena ada yang nonton TV. Ada yang main sampai keluar rumah, ya. Mem harus gimana tuh, Bradford? Piano lesson. Iya, berarti oh, dua-duanya pas continuous kali. Iya. Was going shopping and was having piano. Artinya verb ing itu sedang kali. Gali didengarkan mem. Verb ing itu artinya sedang. Berarti aku sedang shopping, aku sedang bermain piano. Berarti shopping, piano berbarengan. Loh sakno lo kamu capek. Loh ketawa. Ya memang gitu cara kerjanya. Masa shopping sambil main piano? Tengah habis bisa shopping. Enggak bisa, harus selesai dulu. Selesai shopping, baru bermain piano, ya ndak? Kali. Harus selesai dulu. Shopping dulu, baru main piano. Enggak boleh shopping sambil main piano. Masa pianonya dibawa ke supermarket? Enggaknya. Yes or no? So it means number 7, kalau selesai dulu shoppingnya, lalu main piano, kira-kira pakai apa Gali tenses-nya? Kalau mendengarkan mem pasti bisa ya guys. Mas continuous-nya siapa? Mas continuous. No, berarti Gali tidak mendengarkan mem ya guys. Mas continuous di belakang. Ayo, kalau yang selesai satu activity, lalu melakukan activity lain, berarti pakai apa tadi, Rafael? Ayo, Rafael, Gali dibantu. Go-nya itu pakai was going, have-nya itu pakai had. Oh, berarti setelah shopping, disela main piano. Waktu shopping, dipotong main piano. Berarti main pianonya cuma tekan satu tut saja, twing, selesai. Enggak. Nah, have a piano lesson itu sedang ada les piano ya. Artinya les piano, masa les piano sama seperti came home ya. Sama seperti came home atau the phone rang, sama seperti itu. Aku mau. Have itu have a piano lesson long action atau short action? Iya long. Go shopping juga long. Berarti kalau dua-duanya long kan harusnya pas continuous mem. Nah ada yang jawab gitu. Kalau mem number 7 kan dua-duanya harusnya pas continuous sama pas continuous. Ya enggak bisa. Kenapa mem kok enggak bisa mem? Kan long action and long action. Kenapa enggak bisa guys? Number 7. Apa cek? Karena yang melakukan itu cuma I. Iya, I itu loh yang mengerjakan itu I. Masa kamu mengerjakan bersamaan shopping sama main piano? Kalau jago enggak ya enggak bisa soalnya pianonya juga enggak dibawa. So number 7 using what tenses guys? Number 7. Simple past. Simple past sama simple past. Simple past and past. Simbol pas. Ya, didengarkan ya Gali kalau mem menjelaskan. Padahal mem sudah jelaskan berkali-kali. Kemarin dijelaskan, hari ini dijelaskan. Besok mem jelaskan lagi sebelum apa-apa. Sebelum ada kuis nanti akan mem jelaskan. Sebelum pelajaran lagi mem kasih exercise mem jelaskan. Loh ya ndak?
You make me cry. Dijelaskan berkali-kali. You make me wanna cry. Number 8. Nah. Sekarang number 8 meminta siapa? Number 8 the last one ya. And then I'll see you again tomorrow. Dilanjutkan sendiri yang number 9 sampai 15, kita cek lagi nanti next meeting ya. And then don't forget LKS-nya. Tata. Dan nomor 8 ini siapa? Oh, Tata. Tata. Yo Tata, number 8. Hurry up. Sekarang dicek dulu. Not pay attention, tidak memperhatikan sama menjelaskan. Long action atau short action atau long, short long atau harus berhenti. Nah, yo yang mana? Long. Iya, good job. Dua-duanya long. Nggak mungkin memperhatikan hanya, memperhatikan, lihat tok gini selesai. Nggak, memperhatikan itu lama ya. Menjelaskan juga lama. Nggak menjelaskan cuman, menjelaskan, hello, good morning, selesai menjelaskan. Nggak mungkin ya. So, both of them are long. So, you have to use? Was not paying, okay, good job. Tata ini kalau Inggris pintar, tapi malesnya enggak ketulungan ini. Mem enggak bisa bantu kalau orang males ya. Yang Mem bantu adalah anak yang mau berubah. Was paying and then? Was explaining. Iya, good job Tata. Nah gini. Give applause to Tata. Benar, oke. Pintar sudah, less than 1 minute. I'll see you again, great for tomorrow. Okay, doanya sendiri-sendiri. Bye. Ini kan screenshot ini Mem kirimkan ya. Iya, tolong kirim Mem. Oke, okay, bye-bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Yes. Bye. Kalau kayak gini ya, langsung semuanya leave ya. Loh, langsung tertip. Aku gak leave.